Jaka pekik jelit 9 mendengar kata Rara Inten itu Subinem mendelik dan marah lalu bentaknya Inten Mengapa engkau lebih percaya keterangan orang lain daripada kakak perguruanmu Apakah engkau sengaja berbalik dan membantu pihak lain Jaka pekik mengamati Subinem dengan darahnya yang bergolak-golak Menyaksikan sikap perempuan itu ia segera teringat akan peristiwa yang terjadi kira-kira tujuh tahun yang lalu, ketika Mandaraka hampir dikeroyok di dalam hutan. Ketika itu Subinem memaksa kepada Endang Bratajaya agar membutakan Mat Mandaraka. Akan tetapi karena Endang Bratajaya tidak mau melakukan, akhirnya mereka bentrok sendiri. Peristiwa yang sudah lama berlalu itu agaknya terulang kembali pagi ini dan di depan matanya pula. Agaknya Subinem ingin menggunakan kedudukannya sebagai kakak seperguruannya untuk mendesak dan memaksa Rara Inten membela dirinya. Untuk bertindak sewenang-wenang dan menurutkan kemauannya sendiri. Mau tidak mau jaka pekik berdebar dan khawatir. Ia menguatirkan keselamatan Rara Inten. Karena jika gadis muda beliau ini memaksakan diri bertempur melawan kelenteng, dirinya tidak mungkin bisa berpeluk tangan. Tetapi di balik itu, mengingat akan jasa sarkara terhadap dirinya, ia juga tidak akan tega terhadap Rara Inten. Membantu kelenteng salah, membantu Rara Inten pun salah, sehingga ia bingung sendiri dan merasa serba salah. Sementara itu, agaknya Rara Inten lain dengan Endang beratajaya. Ternyata gadis ini segera membungkuk memberi hormat kepada kakak seperguruannya seraya berkata, Baiklah Mbak Yu, segala perintahmu akan aku lakukan. Sebagai adik seperguruanmu, aku tidak berani membantah perintahmu. Mendengar pernyataan Rara Inten itu, Sabinem senang sekali. Kemudian katanya dengan garang, Bagus. Sekarang bekuklah budak jelek itu, dan patahkanlah dua belah tangannya. Jaka Pekik terkejut mendengar perintah Subinem itu. Tadi ia memerintahkan kepada Rara Inten agar bisa menangkap dan membawa kepada gurunya. Tetapi sekarang perintah itu telah berubah. Di samping harus menangkap, harus pula mematahkan dua belah lengannya. Perintah itu benar-benar perintah gila dan kejam sekali. Celakanya Rara Inten amat tunduk kepada kakak seperguruannya yang kejam dan ganas itu sahutnya, baik Mbak Yu, segala perintahmu akan aku lakukan dengan baik. Namun demikian, sudilah Mbak Yu membantu untuk menjaga segala kemungkinan. Kemudian sambil menghadapi kelenteng katanya, maafkanlah aku. Terpaksa aku memberanikan diri untuk minta pengajaranmu. Diam-diam Jaka Pekik amat tertarik kepada sikap Rara Inten yang lemah lembut itu. Maka hatinya jadi makin berdebar, Kuatir kalau gadis ini celaka di tangan kelenteng. Karena sikap Rara Inten yang ramah dan lemah lembut itu, kelenteng pun agak tertarik juga. Maka sambil tertawa ia menyahut, marilah kita coba. Dengan gerakannya yang sebat kelenteng telah melompat dan menyerang beruntun tiga kali. Atas serangan itu Rara Inten main mundur. Tangan kanannya menangkis dan tangan kirinya mencoba untuk menangkap tangan lawan. Gadis ini bergerak lincah dan amat gesit. Jaka Pekik menonton perkelahian tangan kosong itu dengan kagum. Di dalam soal ilmu dalam, ia memang mahir dan sudah mencapai puncak kesempurnaan. Tetapi di dalam ilmu berkelahi, ia masih ketinggalan dengan orang-orang sebayanya. Sekarang begitu menyaksikan dua orang gadis ini bertempur cepat dan sengit, ia amat memperhatikan untuk menyelaminya. Gerakan Rara Inten cepat dan lincah, sedang tangannya yang halus itu banyak kali mengancam sasaran-sasaran yang berbahaya. Tetapi sebaliknya kelenteng dengan gerakan-gerakannya yang aneh selalu dapat melayani serangan dan membalas menyerang dengan amat baik. Perkelahian tangan kosong itu makin lama menjadi seru dan memasuki babak yang amat berbahaya. Menyaksikan itu diam-diam jaka pekik amat khawatir, karena ia tidak menghendaki dua gadis itu saling berkelahi dan mendapatkan luka pula. Mendadak terdengar seruan kelenteng, kena. Ternyata pundak Rara Inten telah kena dihajar oleh pukulannya yang amat tepat. Sebaliknya, tangan Rara Inten pun bergerak amat cepat dan berhasil menjemret baju sehingga menjadi robek. Sesudah itu mereka sama-sama melompat mundur dan muka mereka sama-sama merah. Sungguh hebat ilmu tangkap musru kelenteng. Lalu ia sudah akan bergerak maju lagi untuk memulai serangannya. Tetapi gerakannya itu dibatalkan sendiri karena ia melihat Rara Inten mengerutkan alisnya, lalu tangannya meraba dadanya dan naas saat kemudian tubuhnya terhuyung dua kali, hampir roboh terguling. Jaka pekik amat terkejut. Tanpa sesadarnya ia berseru tertahan, "Kau, kau!" terluka. Rara Inten agak merasa heran menyaksikan seorang pemuda gondrong, yang memelihara kumis dan jenggot amat panjang itu, menaruh perhatian besar terhadap dirinya. Sementara itu Subinem telah menghampiri. Dengan gugup ia bertanya, Inten, kau-kau terluka. Rara Inten menggunakan tangan kirinya berpegangan pada pundak kakak perguruannya. Ia tidak membuka mulut, dan hanya menganggukkan kepalanya. Subinem terkejut berbareng heran. Ia memang sangat penasaran kepada gadis jelek itu, karena ia tadi telah dikalahkan. Dalam penasarannya ia ingin menuntut balas dengan memaksa rasa inten. Agar berkelahi melawan gadis jelek itu dan supaya membalas mematahkan lengannya. Ia amat percaya kepada kemampuan adik seperguruannya ini, karena ia pernah mendengar kata gurunya yang memuji akan kecerdasan dan bakatnya. Oleh kecerdasan dan bakatnya itu, maka Rara Inten maju pesat malah dapat melampaui kepandaiannya sendiri. Karena Rara Inten merupakan murid muda yang terpandai, maka gurunya selalu berharap agar kemudian hari Rara Inten bisa menjadi seorang sakti yang bisa membawa nama harum perguruan Tuban. Oleh kepercayaannya bahwa Rara Inten akan bisa mengalahkan gadis jelek itu, maka sekarang menjadi amat terkejut dan khawatir sekali sesudah menyaksikan keadaan adik seperguruannya. Tangan Rara Inton yang sekarang berpegangan pada pundaknya itu dirasakannya seperti tiada tenaga sedikit pun. Merupakan pertanda bahwa adiknya ini benar-benar mendapatkan luka yang parah. Mengetahui keadaan adiknya yang lebih parah dibanding dirinya sendiri, itu diam-diam ia menjadi takut. Gurunya akan bisa marah dan mungkin sekali dirinya akan dicaci maki kalang kabut. Tetapi yang jelas, setelah Rara Inten terluka parah itu, Subinem menjadi ketakutan kepada gadis jelek itu. Maka tanpa membuka mulut ia segera memapah Rara Inten diajak pergi. Karena ia amat takut apabila gadis jelek itu belum puas dan menyerang lagi. Begitu mereka pergi, kelenteng menjadi lega. Kemudian ia berpaling kepada Tolol seraya tertawa dingin. Ia tertawa dingin karena menyaksikan si Tolol memandang kepergian Rara Inten dengan pandangannya yang terpesona, seperti semangatnya terbang. Katanya mengejek, "Hem, engkau seorang berwajah seperti Barongan, masih tidak tahu malu?" "Hai Tolol, begitu engkau menyaksikan seorang gadis sayu, semangatmu menjadi terbang seperti orang gila." Hampir saja Jaka Pekik membantah. Tetapi kemudian terpikir tidak ada perlunya membuka rahasia. Maka jawabnya kemudian, apa pedulimu, Cantik atau tidak toh bukan urusanmu. huhu hengkau ini memang orang aneh. Sejak tadi, aku amat menguatirkan engkau, ternyata engkau membuka mulut seenaknya sendiri. Mendengar jawaban itu wajahnya berubah. Lalu bertanya, benarkah itu? Kau menguatirkan aku? Jaka pekik mengamati gadis itu sesaat. Kemudian jawabnya, aku tidak bohong kepadamu. Tetapi sebenarnya aku menguatirkan dua-duanya. Engkau dan dia. Hanya saja aku tak pernah menyangka bahwa perguruan Tuban memiliki seorang murid muda yang pandai dan hebat. Ya, pandai dan hebat, kelenteng memotong. Bukan hanya itu. Masih ditambah lagi ama cantik seperti didadari. Huh, huh. Jaka Pekik tidak menjawab ejekan kelenteng itu. Ia hanya memandang ke arah Rara Inten dan Subinem pergi, tadi gadis itu datang dengan tindakannya yang ringan dan gesit. Tetapi sekarang gadis itu pergi dengan kepala tunduk dan tampak amat menyesal. Ia amat iba dan amat menyesal mengapa Rara Inten harus menderita luka berat dalam perkelayannya melawan kelenteng. Dalam benaknya segera terbayang kembali peristiwa yang jauh berlalu, pada pertemuannya yang pertama kali di Desa Parang. Ketika itu ia tidak dapat bergerak sama sekali, tetapi Rara Inten telah menghiburnya dan menyuapinya ketika makan. Teringat akan peristiwa itu dalam hatinya mohon kepada Tuhan agar luka gadis itu tidak menimbulkan sesuatu akibat bagi dirinya. Tiba-tiba kelenteng tertawa dingin. Lalu katanya, hem, tak usah engkau menguatirkan dia. Ketahuilah bahwa dia sama sekali tidak mendapatkan luka. Dan tidak terdeng aling-aling aku malah memuji kepandaiannya. Eh eh, tetapi pandai yang aku maksudkan bukan tentang ilmu berkelahi. Yang kumaksudkan pandai dalam mengatasi desakan kakak seperguruannya. Jaka pekik terkejut berbareng heran. Lalu bertanya, jadi, jadi, dia tidak terluka. Siapa yang bilang dia terluka? Kelenteng menelik ketika tanganku memukul pundaknya. Aku merasakan dari pundaknya keluar tenaga menolak yang hebat sekali dan membuat tanganku mental balik. Terang sekali, ia telah berhasil meyakinkan tenaga lemas dari perguruan Tuban. Kalau dia bisa mementalkan tanganku hingga terasa kesemutan, apakah dia bisa terluka oleh pukulanku? Mendengar keterangan itu, Jaka Pekik menjadi gembira. Lalu, pikirnya, "Jika benar begitu, jelaslah, Nenek Anjani amat sayang kepada Rara Inten. Nyatanya, Rara Inten sudah bisa melampaui kepandaian Subinem. Tengah ia berpikir, ia merasakan telinganya sakit. Ternyata, tanpa disadari, telinganya telah ditampar oleh gadis wajah jelek itu. Malah, bukan hanya telinganya, tetapi pipinya pun ikut terpukul." hingga telinganya mendengung dan pipinya terasa panas. "Kau, kau mengapa memukul aku?" tegurnya dengan heran. Kelenteng mendelik. Lalu katanya sengit, huh, "Huh begitu melihat perawan ayu, semangatmu telah terbang ke langit. Aku bilang dia tidak terluka, engkau menjadi kegirangan. Huh, -huh kau ini sesungguhnya macam orang apa?" Jaka pekik jadi mendongkol. Lalu bantahnya sengit juga, "Jika benar aku jadi gembira dia tidak terluka apakah keberatanmu? Toh engkau bukan dia dan dia bukan engkau." Tangan gadis itu melayang lagi, sedang Jaka Pekik cepat menghindari pukulan dengan beringsut mundur. Akibatnya pukulan itu mengenakan tempat kosong. Kelenteng menjadi marah. Lalu katanya penuh penasaran, "Engkau memang manusia seperti barongan yang tak tahu mendapat untung." tadi malam engkau telah menyanggupkan diri untuk kawin dengan aku, belum cukup sehari pikiranmu telah berubah. Huhuh, manusia macam kau ini sebenarnya memang tidak pantas menjadi suamiku. Nah, engkau sendiri sudah berkata begitu. Mengapa engkau cemburu sahut jaka pekik tidak senang? Dan bukan hanya itu. Engkau sendiri pun telah mengakui bahwa dalam hatimu telah tersimpan laki-laki lain. Maka tidaklah tepat engkau kawin dengan aku. Ya, itu memang benar, dan aku tak bisa mungkir. Kelenteng mengakui, tetapi sesudah engkau berjanji kepadaku bahwa seumur hidupmu akan memperlakukan aku dengan baik, maka aku akan setia kepadamu. Itu benar. Engkau boleh percaya dan boleh tidak, aku tak akan menjilat ludahku kembali. Apa yang sudah aku katakan, tentu aku pegang teguh. Kelenteng tertawa dingin. Lalu katanya, "Jika katamu benar, mengapa begitu melihat perawan Ayu semangatmu sudah terbang ke awang-awang? Melihat sikapmu ini, perempuan manakah yang tidak jadi cemburu? Huhuhu, aku mendongkol." Mendengar kata-kata gadis yang tanpa tedeng, aling-aling ini, ia tak dapat menahan ketawanya. Lalu jawabnya, "Hahaha, tetapi semangatku tidak terbang." Kelentak mendelik. Lalu katanya, "Aku melarang engkau menyukai dia, dan aku melarang pula engkau memikirkan gadis itu lagi." "Siapa yang berkata aku menyukai dia?" sahutnya sengit. "Yang jelas, di dalam hatimu malah tersimpan orang lain. Engkau selalu memikirkan orang itu dan tidak pula bisa melupakannya." "Huau. Tetapi aku kenal orang itu lebih dahulu daripada engkau," kata kelenteng tak kurang sengitnya. Kalau saja aku mengenal engkau lebih dahulu, sudah tentu seumur hidupku yang aku harapkan tentu hanya engkau seorang saja, dan tidak mungkin lagi aku bisa memberikan cintaku kepada orang lain. Sebagai perempuan baik, harus setia kepada seorang saja sampai akhir hayatnya, tetapi kebanyakan laki-laki tidak begitu. Wow, huh tetapi si tolol tak mau kalah. Sahutnya, "Kemudian, aku pura-kenal dengan Rara Intan lebih dahulu daripada mengenal engkau. Tetapi jika engkau hanya mencintai aku seorang, aku pun akan mencintai engkau seorang, karena itu jika dalam hatimu tersimpan seorang lain, maka apakah salahnya jika dalam hatiku pun tersimpan seorang yang lain?" Untuk beberapa saat lamanya mereka terdiam. Beberapa kali Kelenteng mau membuka mulut, tetapi akhirnya tidak jadi. Tiba-tiba kelenteng menyaksikan si Tolol menitikan air metu dan berpaling ke tempat lain. Hatinya tergetak, tanpa sungkan-sungkan lagi ia segera mengusap air metu itu dengan tangannya. Sikap gadis itu menimbulkan perasaan kasih di dalam hatinya. Lalu ia memegang lengan gadis itu, seraya katanya, kita ini seperti orang-orang tak waras dan bicara tak karuan, membuat orang yang mendengar geli. Sudahlah, Perlu apa kita bertengkar? Beberapa hari lagi sesudah kakiku sembuh, kita akan bisa meninggalkan tempat ini. Hem, kita akan selalu berdua kemanapun kita suka, dan tidak akan bisa terpisah lagi. Bukankah itu menyenangkan hatimu? Wajah kelenteng tampak berubah menjadi cerah. Lalu ia tersenyum. Sebenarnya gadis ini jelek bukan main. Pipinya bengkak dan kulit wajahnya hitam hampir hangus. Tetapi entah mengapa sebabnya, Jaka pekik merasa sulit untuk meninggalkan gadis ini, membuat hatinya menjadi heran sendiri. Apakah karena gadis ini terdapat kemiripannya dengan ibu angkatnya Sita Resmi sehingga membuat dirinya ingin selalu dekat. Sesaat kemudian terdengar kata kelenteng dengan halus, "Kakang, aku ingin membicarakan sesuatu." Bagaimana? Apakah engkau tidak marah? Soal apa tanya Jaka Pekik? Bicaralah yang jelas. Engkau tak perlu khawatir, aku baru mau bicara, sesudah engkau mau berjanji tidak marah kepadaku. Baiklah, aku tak akan marah. Kelenteng tampak keragu-ragu. Tetapi sesaat kemudian katanya, mulutmu bicara tidak, tetapi hatimu lain. Aku masih khawatir. Jangan khawatir. Lahir dan batinku tak berbeda. Apakah engkau belum percaya? Mendapat kepastian itu, tangannya menggenggam telapak tangan Jaka Pekik erat sekali. Kemudian katanya, "Kakang, sebenarnya aku bocah pesisir utara. Aku dilahirkan di kaki Gunung Muria, seperti engkau sudah tahu. Aku melarikan diri karena takut kepada ayah." Dalam pengembaraanku itu, kemudian aku bertemu dengan orang itu. Celakanya dia menghilang tak aku ketahui di mana dia, sekarang. Pada mulanya aku masih bisa mendengar kabar orang itu. Tetapi setibanya aku di sini, kabar itu lenyap. Aku tak pernah mendengar lagi kabarnya, entah masih hidup atau sudah mati. Ia berhenti sebentar dan menatap wajah Jaka Pekik seperti sedang mencari kesan. Sesaat kemudian katanya melanjutkan, maka kakang, sesudah kakimu sembuh, Aku minta engkau suka menemani aku mencari dia. Baru sesudah selesai urusanku, aku akan mengikuti kemanapun engkau pergi. Ya, selama hidup engkau dan aku tidak akan terpisah lagi. Bukankah itu menyenangkan? Jaka Pekik bukannya menjadi senang mendengar pernyataan gadis jelek ini. Benar di dalam hatinya timbul perasaan yang aneh, yang selalu ingin berdekatan. Akan tetapi perasaannya itu bukannya perasaan cinta. Ia hanya ingin dekat, dan bukannya mencintai. Oleh perasaannya itu, ia tidak menjawab, tetapi mendengus, hem. Kelenteng menjadi tidak senang. Ia mengamati si tolol dengan menuli. Protesnya, engkau tadi sudah berjanji tidak akan marah. Mengapa sekarang engkau tidak senang? Jaka pekik merasa iba lagi. Lalu jawabnya, ya, Aku akan membantu engkau mencari dia. Mendengar pernyataan si tolol itu, wajah kelenteng kembali cerah. Ia memandang ke tempat jauh untuk beberapa saat lamanya, dan sesudah itu katanya, "Kakang, hatimu baik sekali. Jika nanti aku bisa menemukan dia, aku percaya dia tidak akan marah kepadaku karena aku percaya bahwa dia tahu aku sudah amat lama mencarinya, sehingga banyak menderita." Terapi engkau jangan terkejut, Kakang. Apa saja yang dikatakan oleh dia, aku akan melakukannya dengan senang hati. Pendeknya, aku akan selalu menurut dan mendengar perkataannya. Huhu, sebenarnya dia itu sudah mempunyai jasa apakah terhadap dirimu, sehingga engkau tidak pernah bisa melupakannya dan selalu memikirkannya saja. "Engkau tanya, bagaimanakah aku bisa menerangkan?" Tetapi aku ingin bertanya kepadamu, kalau kita dapat mencarinya, dia senang atau malah mencaci dan memukul aku lagi? Sebenarnya Jaka Pekik merasa sebal menyaksikan gadis ini amat tergila-gila kepada pemuda yang dicintai itu, akan tetapi entah mengapa sebabnya ia tak sampai hati untuk membuatnya kecewa. Maka katanya perlahan, engkau tak perlu memikirkan yang tidak-tidak. Yang penting, kita mencari dan setiap orang yang tidak takut akan kesukaran, segala cita-citanya tentu dikabulkan Tuhan. Tetapi sekalipun mulutnya berkata demikian, hatinya berpikir juga. Katanya dalam hati, "Ah, gadis ini amat tergila-gila kepada yang dikasihinya. Ah, betapa bahagia hatiku apabila di dunia ini terdapat orang yang bersedia memikirkan aku." mencintai aku, sehingga hidupku tidak selalu menderita seperti ini. Ia mengangkat kepalanya. Kemudian ia memandang bekas tapak kaki Rara Inten dan Subinem. Pikirnya, ah, kalau saja tapak kaki Subinem itu menjadi tapak kakiku, dan aku berjalan berdampingan dengan Rara Inten. Lamunannya terbengkalai dan ia kaget. Karena ia mendengar kata kelenteng gugup, tolol. Lekas. Mari kita segera pergi dari sini. Jika terlambat, kita bisa celaka. Apa tanyanya heran dan tak mengerti. Engkau tahu, bahwa gadis tadi tidak mau berkelahi melawan aku, kelenteng menerangkan. Dia tadi pura-pura terluka berat. Meskipun begitu aku malah jadi khawatir. Bukankah engkau sendiri sudah mendengar kata Subinem tadi? Dia bilang mau menangkap kita dan dibawa menghadap gurunya. Hem, itu amat berbahaya sekali. Aku menduga bahwa nenek tuek Anjani itu sekarang tidak jauh dari sini. Engkau tahu tak nenek tua Bangka itu? Huh, dia seorang yang selalu cari menang sendiri. Maka setelah mendapat laporan, dia tentu datang kemari. Jaka pekik terkejut. Ia pun menjadi amat khawatir. Ia masih ingat akan kekejaman Anjani ketika memukul kepala Endang, berata jaya menjadi pecah. Teringat itu, ia bergidik. Katanya, "Ya, dia memang sakti mandraguna. Kita tak akan dapat melawan dia. Kau pernah bertemu dengan dia belum?" Pernah, tetapi aku tahu dia pemimpin perguruan Tuban. Jika dia datang, tentu membawa banyak murid pula. Kelenteng melompat dan berlarian cepat seperti terbang. Jaka pekik amat terkejut dan mau berteriak memanggil. Tetapi sebelum mulutnya terbuka ia sadar, bahwa teriakannya akan bisa membuat dirinya celaka, kalau didengar oleh orang-orang yang tadi memusuhi gadis itu. Akan tetapi bagaimanapun pula ia menjadi gelisah. Dalam keadaannya sekarang, ia tidak akan bisa berkelahi. Walaupun ia sudah bisa meyakinkan ilmu dari kitab Sabda Jati Ngesti Rahayu, tanpa bisa bergerak dari tempatnya, akan celaka juga. Ia memandang sekitarnya, tempat itu luas dan jauh dari pohon-pohon besar yang bisa dijadikan berlindung. Satu-satunya kemungkinan bisa berlindung, kalau berlindung di dalam sungai, di mana beberapa hari yang lalu ia hanyut. Tetapi untuk ke sungai pun ia tidak dapat. Kakinya belum boleh digerakkan agar tidak menjadi cacat seumur hidup. Karena bingung akhirnya ia hanya berdiam diri. Hanya yang membuat ia mendongkol dan penasaran, mengapa kelenteng yang tadi malam sudah dibelanya itu sekarang melarikan diri seperti pengecut? Hem, ia menyesal dan kecewa atas watak gadis yang tidak baik itu. Dan diam-diam ia memaki. Tetapi tiba-tiba ia menyaksikan gadis jelek itu datang lagi dengan berlarian secepat terbang. Di belakangnya tampak sesuatu benda yang sedang ditariknya. Ia heran, tetapi setelah dekat, ia memuji dalam hati. Ternyata gadis jelek itu telah kembali dengan menarik sebuah gerobak kecil. Ia tahu bahwa gerobak kecil itu diperuntukkan dirinya agar bisa pergi tanpa kesulitan menyaksikan itu diam-diam. Ia amat terharu. Nyatalah sekarang bahwa sekalipun berwata aneh. Gadis ini amat memperhatikan dirinya. Ketika tinggal beberapa tombak lagi jaraknya, kelenteng tertawa sambil berkata, "Tolol. Engkau tentu mencaci maki aku dan menuduh sebagai pengecut. Bukankah begitu?" Dengan gugup jawabnya, "Tidak." Gadis itu tersenyum. Lalu katanya, "Aku tadi pergi dan mencuri gerobak kecil ini milik seorang petani yang biasanya untuk mengangkut sesuatu ke ladang." Tetap pita, apa mencuri pun tidak ada salahnya untuk keselamatanmu, karena tanpa gerobak ini, bagaimana engkau bisa pergi? Apakah aku harus menggendong engkau? Idih, menyaksikan laga dan kata-katanya itu jaka pekik tertawa juga, sekalipun pada dasarnya tidak setuju akan perbuatannya mencuri. Namun, dengan apa yang telah diperbuatnya ini. Dalam hatinya cukup mengerti bahwa gadis ini mempunyai kesetiaan yang amat besar. Dalam kesetiaannya, sampai pula sanggup melakukan apapun tanpa takut. Ah, dalam hati menjadi iri kepada pemuda yang dicintai oleh gadis ini. Ah, betapa bahagia hatinya kalau mendapatkan seorang gadis yang amat setia seperti kelenteng ini akan tetapi segala pikirannya itu buyar mendadak karena dengan gagahnya Kelenteng telah memondong dan menaikkannya ke dalam gerobak. Jantungnya berdegut dan hatinya berdesir hebat ketika ia merasakan punggungnya ditekan oleh dada yang lembut dan hangat. Tetapi Kelenteng tidak tahu akan perasaan si tolol ini. Begitu selesai mendudukannya ke dalam gerobak kecil itu, dengan tangkasnya ia sudah menarik Lalu, kelenteng berlarian cepat sekali sambil menarik gerobak itu, menuruni lereng Gunung Bromo sambil duduk di dalam gerobak kecil milik petani yang dicuri itu. Jaka Pekik mengamati dengan rasa kagum, ternyata gadis ini sekalipun wataknya aneh, tetapi mempunyai kepandaian lari yang amat mengagumkan, berlarian dengan lincah seperti tidak menapak bumi, sekalipun sedang menarik gerobak. Diam-diam ia kagum dan timbulah pertanyaan dalam hatinya. Putri siapakah sesungguhnya gadis ini? Ia tak akan mau percaya kalau gadis ini hanya anak seorang rakyat biasa. Gadis yang menamakan dirinya kelenteng ini tentu seorang gadis tokoh sakti. Atau setidak-tidaknya ia seorang murid tokoh sakti Mandraguna. Karena tanpa mendapat pimpinan seorang ahli, Gadis semuda ini taklah mungkin sudah memiliki ilmu yang cukup tinggi dan bisa lari cepat sekali tanpa kesukaran, dan agaknya gadis ini sudah amat paham akan wilayah ini. Nyatanya, ia pandai memilih tempat yang bisa dilalui oleh gerobak itu, sehingga dirinya tidak menderita dikocok oleh gerobak yang luncang. Hanya sayang sekali, mengapa wajah gadis ini hitam seperti hangus dan pipinya bengkak. Wajahnya menakutkan, tetapi menimbulkan perasaan iba dalam hatinya. Gadis ini berlarian terus-menerus tak berhenti. Sehingga belum setengah hari, mereka telah tiba di kaki gunung Bromo dengan selamat. Jaka Pekik memperhatikan napas gadis itu. Ia heran. Ia tidak mendengar dengus pernapasannya. Ia masih tetap biasa seperti tidak berlarian. Sungguh amat mengagumkan hatinya berbareng memuji. Meskipun demikian timbul pula perasaannya yang tidak enak. Ia hanya duduk di atas gerobak, sedang gadis itu berpayah-payah menarik gerobaknya. Karena itu ia berteriak, eh, berhenti dulu. Beristirahatlah agak sebentar. Kelenteng berpaling masih sambil berlarian. Bibirnya melengeh tertawa. Sahutnya menggoda, eh eh, apakah nama kueh? Aku toh punya nama. Tetapi aku tidak percaya kalau namamu kelenteng, jaka pekik membantah. Engkau harus mau memberitahukan namamu yang sebenarnya, apakah engkau ingin aku panggil perempuan jelek, walaupun begitu dalam hatiku engkau menarik juga. Tanda petik, gadis itu menjadi senang. Lalu ia menghentikan larinya seraya menjingkap rambutnya yang berserabutan menutup mukanya, kemudian katanya, "Untuk saat ini." Engkau tidak usah merepotkan siapa namaku. Engkau sudah cukup memanggil aku kelenteng dan aku pun cukup memanggil kau tolol. Hai, bukankah itu sudah bagus. Jaka pekik tak kuasa menahan gelaknya hingga dua orang itu tertawa bergelak-gelak. Sesaat kemudian kata Jaka pekik, "Baiklah, aku menerima pendapatmu. Nama kelenteng dan tolol memang cocok. Dua-duanya sama." tidak mempunyai sesuatu yang indah. Walaupun begitu, aku masih agak penasaran. Tak mungkin namamu Klenteng. Biasanya nama seperti itu hanya merupakan nama panggilan. Mungkin ketika kecil engkau hitam dan tidak lekas besar, maka orang tuamu menamakan Klenteng. Ya, sama pula seperti engkau. Aku juga tak percaya bahwa namamu Tolol. Gadis itu membalas. Biasanya nama seperti itu hanya merupakan nama panggilan. Mungkin ketika kecil engkau tolol sekali dan tak lekas bisa mengerti, maka orang tuamu menamakan engkau tolol. Haihik. Walaupun mendongkol Jaka Pekik tertawa juga. Sekalipun wataknya aneh, gadis ini pintar bercanda juga. Dan karena dirinya sendiri tidak ingin memberitahukan namanya yang asli, maka ia pun tidak berani mendesak supaya gadis itu memberitahukan namanya. Toh, nama bukannya penting. Orang bisa berganti beberapa nama setiap hari. Agaknya gadis itu tahu apa yang sedang dipikirkan jaka pekik. Nyatanya ia tertawa, lalu katanya, Hai -hik, aku toh sudah bilang bahwa saat ini engkau masih berpikir juga. Yang penting kita mencari selamat dulu. Ia bisa menerima juga akan alasan gadis itu, bahwa yang penting sekarang mencari selamat dulu. Namun, nyatanya kelenteng tidak mulai lari lagi. Ia malah mengambil sesuatu dari dalam ikat pinggangnya. Ternyata, ia mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil. Ketika kotak itu terbuka, tampaklah di dalamnya dua ekor laba-laba besar. Punggung laba-laba itu berbelang-belang aneh sekali, dan yang lebih aneh lagi kaki binatang itu masing-masing jumlahnya 12. Menyaksikan itu Jaka pakai kaget bukan main. Ia segera teringat akan catatan dalam buku tentang racun hasil penyelidikan Isteri Wasi Aji. Di dalam catatan itu diterangkan bahwa laba-laba itu berjenis-jenis dan banyak sekali macamnya. Di antara laba-laba itu, apabila punggungnya berbelang-belang, tanda laba-laba berbisa. Dan dari sekian banyak laba-laba berbisa, yang paling berbahaya adalah laba-laba berbelang-belang dan berkaki sepuluh. Orang yang terkena bisanya, akan mati dalam waktu singkat. Padahal sekarang, gadis ini menyimpan dua ekor laba-laba belang berkaki dua belas. Walaupun di dalam catatan yang pernah dibacanya tidak pernah disebut-sebut laba-laba berkaki dua belas, namun ia bisa menduga bahwa laba-laba ini sangat berbahaya. Kelenteng tertawa menyaksikan Sitolol ternganga menyaksikan laba-laba yang dipelihara. Lalu katanya, agaknya engkau heran mengapa aku menyimpan laba-laba berbisa ini. hei, he, engkau ingin tahu kegunaannya? Baik, nanti akan aku terangkan. Kotak itu ditutup dan disimpannya kembali ke dalam ikat pinggangnya. Sesudah itu, ia hampiri sebatang pohon besar. Lalu, dengan gesitnya, ia memanjat pohon itu seperti seekor kera. Ia memanjat sampai dahan yang paling tinggi. Ia memandang ke sekitarnya beberapa lama, dan sesudah merasa cukup, ia turun kembali. Lalu, sambil memandang si tolol, katanya, "Marilah kita pergi lagi. Nanti saja kita bicara tentang laba-laba ini." Ia telah menarik gerobak itu lagi sambil berlarian cepat sekali. Sesudah agak jauh berlarian, ia berhenti lagi. Ia menghampiri si tolol sambil berkata, "Sekarang engkau harus turun." Tanpa menunggu, jawaban ia sudah memondong si tolol dan diturunkan dari gerobak kecil itu. Kemudian ia mengangkat sebuah batu besar dan dimuatkan dalam gerobak itu. Tanpa bicara, ia telah menariknya sambil berlarian cepat. Ternyata, ia menuju ke sebuah jurang. Lalu, gerobak itu didorongnya masuk ke dalam jurang. Jaka Pekik mengamati sepak terjang gadis itu dengan keheranan, tetapi ketika pandangan matanya terpaut kepada tapak roda gerobak itu, ia seperti terjaga dari mimpi. Ia baru sadar bahwa tapak roda gerobak itu bisa memberi petunjuk kepada lawan. Maka gadis ini bermaksud menghilangkan jejak kepergiannya. Pikirnya, ham sekalipun jelek gadis ini cerdik juga. Kalau Anjani dan yang lain menyusul, setelah tiba di sini akan kehilangan jejak. Malah, karena menyaksikan gerobak itu masuk jurang, tentunya orang menyangka bahwa aku dan kelenteng sudah tergelincir dan masuk ke dalam jurang. Tak lama kemudian kelenteng telah kembali kemudian sambil berjongkok di depan jaka petik, katanya, hayo, berpeganganlah pada leherku. Engkau harus kugendong. Jaka pekik terkejut. Katanya gugup, kau, kau mau menggendong aku? Badanku lebih besar. Engkau tentu kesulitan. Ia mendelik. Katanya, tak usah engkau ribut. Kau mau kugendong apa tidak? Mau tak mau jaka pekik menurut. Ia segera memeluk leher gadis itu, tetapi kendor. Tolol, teriak, klenteng! Peluklah yang erat! Apakah engkau takut aku tercekik? Jika caramu memeluk begini, malah membuat aku geli dan tidak bisa lari. Hayo, cepat peluklah yang erat! Mendengar kata-kata gadis itu yang terbuka dan tidak merasa kikuk, maka ia pun tidak malu lagi. Tangannya segera memeluk erat sedang pahanya segera menjepit pinggang yang ramping itu. Kelenteng lega. Lalu ia melompat ke atas dahan dan memanjat pohon. Demikian sebat seperti kera, gadis itu telah berlompatan dari dahan ke dahan yang lain tanpa kesulitan. Diam-diam Jaka pekik kagum. Sekalipun gadis ini bertubuh kecil dan ramping, ternyata dapat menggendong dirinya dan berlompatan seperti kera tanpa kesukaran sungguh-sungguh merupakan suatu pertunjukan kepandaian yang sulit ditiru. Dan menyaksikan ketangkasan gadis ini, dalam hatinya makin percaya bahwa gadis ini sejak kecil telah mendapatkan gemblengan dan pimpinan seorang ahli dan sakti mandraguna. Sesudah berlompatan dari dahan ke dahan beberapa lama dan sudah melewati jurang di mana gerobak tadi diceburkannya. Kelenteng melompat turun, lalu menurunkan jaka pekik dari gendongannya. Kata gadis itu, kita berdiam di sini sementara waktu dan membuat kandang kerbau. Kandang kerbau jaka pekik melengak. Di mana engkau mendapatkan kerbau? Kelenteng tertawa. Katanya, engkaulah kerbau. Bukankah kerbau itu tolol? Karena namamu tolol, maka akan aku buatkan kandangnya. Jaka pekik geli dan tertawa. Ia heran. Walaupun sekarang ini masih dalam bahaya, Gadis itu sempat juga berkelakar. Tetapi kemudian katanya, tidak perlu engkau berpayah-payah membuat kandang. Empat hari lagi kakiku sudah bisa untuk berjalan, sekalipun masih harus dipaksakan. Sehingga engkau tidak akan repot lagi. Hem, mengapa dipaksakan tanya kelenteng diiringi senyum. Engkau sudah jelek seperti barongan. Jika engkau masih pincang pula, apakah untungmu? Dan apakah itu bagus? Sehabis berkata Kelentak bekerja dengan menggunakan pedang lawan yang tadi tertinggal di tempat perkelahian, Kelenteng mulai menetak dahan-dahan pohon yang tidak begitu besar. Jaka pekik terharu bukan main. Sekarang ia mulai merasa bahwa gadis jelek ini amat memperhatikan kepentingannya. Sampai pun ia tidak setuju kalau kakinya harus dipaksakan dan ia merasa sayang pula kalau kakinya menjadi pincang. Ternyata kelenteng seorang gadis periang juga, sambil bekerja ia rengeng-rengeng lirih. Jaka pekik menyesal sekali. Dalam keadaan kakinya belum sembuh, ia tidak bisa membantu gadis itu. Kelenteng bekerja dengan amat cekatan. Untuk atap ia menggunakan daun nilalang yang dijepit dengan ranting kayu. Sedang untuk dindingnya, ia menggunakan kulit kayu yang disambung-sambung. Walaupun gubuk itu tidak bisa menolak hujan, namun sudah lumayan dipergunakan tempat berteduh kala panas. Tempat di mana gubuk ini berdiri masih di dalam daerah kaki Gunung Bromo. Sekitarnya masih berwujud hutan belantara sehingga kelenteng memperhitungkan Lawan tidak akan menyangka bahwa dirinya bersama si tolol masih berdiam di sekitar Bromo. Sesudah selesai membangun gubuk sekedar untuk berteduh, itu kelenteng berkata, "Tolol, istirahatlah! Aku akan pergi untuk mencari makanan. Bukankah engkau sudah lapar? Selama hatinya tegang, Jaka Pekik memang tidak sempat untuk memikirkan kelaparannya, tetapi sekarang ia menjadi merasa lapar." Oleh sebab itu, jawabnya benar. Aku memang amat lapar, tetapi kemana engkau akan mencari? Engkau tak usah cerewet, kelenteng cemberut. Yang penting, aku mau cari makanan. Engkau tak usah bertanya kemana aku pergi dan bagaimana pula caraku, walaupun aku mencuri. Apakah engkau tidak mau makan? Tolol, tidak senang, katanya. Jika engkau mau mencuri, baiklah. Aku lebih baik mati daripada harus makan barang curian. Idih, engkau berlagak suci, kelenteng mengejek sambil tertawa. Tetapi, sesaat kemudian katanya, "Tetapi, baiklah, tolol. Jika engkau tak mau makan barang curian, lebih baik aku menangkap kelinci saja dan kita bakar." Tolol menjadi gembira. Sambutnya bagus. Begitulah seharusnya engkau berbuat. Engkau jangan menyusahkan orang lain. Sambil tertawa gadis saneh ini pergi. Sedang Tolol duduk sendirian di dalam gubuk sambil berpikir. Bagaimana kahandai kata pada saat kelenteng pergi, musuh-musuh datang? Ah, biarlah aku ditangkapnya. Asal saja aku pandai menjaga mulut, orang tak akan tahu siapakah aku. Aku harus berbuat seperti orang Tolol. Biar mereka tidak mengganggu aku maka betapa gembira hati jaka pekik ketika gadis itu telah datang kembali dengan membawa tiga ekor kelinci tiada gangguan dari lawan akan tetapi ketika mereka sudah hampir membuat api untuk membakar daging kelinci itu tiba-tiba kelenteng berjingkrak Hai tolol aku hampir menjadi tolol seperti engkau jaka pekik heran bertanya Mengapa Bukankah dengan kita membuat api akan timbul asap? Dan jika kita membuat asap, sama artinya kita memberitahukan tempat tinggal kita ini kepada musuh-musuh jahat itu. Ah engkau benar. Hampir saja kita melakukan kesalahan. Tetapi kalau kita tidak membuat api, bagaimanakah kita bisa membakar daging ini? Kelenteng mengerutkan alisnya, tampak sedang berpikir. Beberapa saat kemudian ia baru berkata, biarlah aku mencoba untuk mencari daya. Kelenteng melompat. Kemudian memanjat pohon besar dan tinggi. Agak beberapa lama ia menyelidik ke sekitarnya. Setelah merasa aman, ia segera turun kemudian ia berlarian menuju ke selatan. Entah apa yang dilakukannya, Jaka Pekik tidak tahu. Akan tetapi ia percaya akan kecerdikan gadis itu. Beberapa saat kemudian Jaka Pekek menyaksikan mengepulnya asap di tempat yang jauh. Menyaksikan itu ia seperti disadarkan. Jadi, gadis itu telah memancing musuh ke tempat lain untuk menyesatkan. Demikianlah, sesudah kelenteng memancing lawan ke tempat lain, dengan hati tenang mereka segera membuat api untuk membakar daging kelinci. Karena lapar, maka jaka pekik makan daging ini dengan tergesa-gesa seperti takut diminta orang lain. Hai tolol! Mengapa engkau makan seperti takut direbut orang ejek lenteng? Ah ternyata di samping tolol, engkau juga serakah. Aku amat lapar. Perutku telah beberapa hati tidak isi apa-apa, jaka pekik membantah. Huhuh, sang kamu engkau sendiri yang kelaparan gadis itu mendelik. Aku telah berlarian menarik barongan. Apakah itu tidak cukup melahkan? Karena gadis ini menyebut barongan, maka Jaka Pekik geli dan tertawa. Lalu ia memperlambat caranya makan daging. Setelah mereka kenyang, mereka istirahat. Malam itu mereka dapat istirahat dengan tenang, musuh tidak datang dan mengganggu. Pagi harinya, kemudian sesudah mereka makan daging hasil buruan kelenteng. Mereka duduk di dalam gubuk itu sambil berbicara Kata gadis itu Tolol, aku hampir lupa kesanggupanku kemarin Tentang laba-laba yang kusimpan dalam kotaku Seraya berkata, tangannya mengambil kotak di dalam ikat pinggangnya Untuk apakah engkau menyimpan laba-laba berbisa itu? Tanya Tolol Untuk apa katamu kelenteng mendelik? Laba-laba berbisa ini mempunyai kegunaan yang banyak bagi diriku dan setelah aku berhasil, aku bisa mencelakakan orang dengan gampang. Tolol, melengak heran berbareng terkejut. Lalu katanya, "Eh, mengapa engkau suka berbuat begitu? Apakah engkau tak tahu bahwa mencelakakan orang berarti melawan kebaikan?" Kelenteng mengejek, jawabnya, "Apakah kebaikannya tidak mencelakakan orang? Nyatanya, kita sekarang ini juga dicelakakan orang." Tolol, menghela napas. Lalu katanya, jika engkau tidak mencelakakan dan membunuh orang, hatimu akan menjadi tenang. Jika aku tidak mencelakakan orang, hatiku justru tidak tenang. Kalau aku bisa mencelakakan orang hingga hebat, maka hatiku baru tenang dan merasa puas di samping gembira. Artinya engkau telah merampas peri kemanusiaan dan keadilan. Kelenteng tertawa dingin. Lalu katanya, jika bukan untuk mencelakakan orang Apakah kegunaanku mempelajari ilmu tuding iblis, dan untuk apakah aku mesti menyiksa diri hingga menderita tidak habis-habisnya? Apakah sang kamu, aku melatih diri dalam ilmu tuding iblis ini hanya main-main? Habis berkata, ia membuka kotak kayu, berisi laba-laba itu, kemudian ia memasukkan jari telunjuknya ke dalam kotak. Sepasang laba-laba belang yang menghuni kotak tersebut segera bergerak perlahan. Kemudian laba-laba tersebut menggigit telunjuk kanan dan kiri gadis itu. Kelenteng menarik napas dalam-dalam dan kedua lengannya tampak gemetaran, itu tandanya ia sedang mengerahkan tenaga dalamnya untuk melawan hisapan laba-laba tersebut. Kalau laba-laba tersebut menghisap darahnya, kelenteng menyedot masuk racun atau bisa laba-laba tersebut ke dalam darahnya. Jaka pekik hanya mengamati dengan hatinya berdebar-debar. Dengan menyaksikan wajah gadis itu yang tampak bersungguh-sungguh, ia merasa heran. Mengapakah gadis ini meyakinkan ilmu sesat ini? Tak lama kemudian, pada pelipis gadis itu timbul warna hitam, lalu kelenteng menggertakkan giginya sebagai tanda ia menahan sakit. Beberapa saat kemudian, Jaka Pekik menyaksikan bahwa dari lubang hidung gadis itu keluarlah keringat yang menitik. Agak lama juga, kelenteng melatih diri dengan ilmunya itu. Sesudah kedua ekor laba-laba tersebut menghisap darahnya dengan puas, lalu kedua-duanya melepaskan gigitannya dan mulai tidur lagi. Setelah laba-laba itu tidak menggigit lagi, warna hitam pada pelipis itu lenyap. Kulitnya kembali menjadi segar seperti semula. Kelenteng menghela napas, lalu berhembuslah hawa dari lubang hidung gadis itu. Jaka Pekik agak terkejut merasakan hawa panas dari gadis itu tetapi menebarkan bau harum. Hampir berbareng dengan sentuhan hawa panas yang harum itu, Jaka Pekik merasakan kepalanya pening mau pingsan. Membuat Jaka Pekik cepat sadar bahwa hawa napas gadis itu sekarang sudah mengandung racun. Tetapi ketika itu kelenteng justru memejamkan dua belah matanya sehingga ia tidak menyadari amat diperhatikan oleh si tolol. Beberapa saat kemudian, kelenteng membuka matanya, dan menunjukkan wajahnya yang amat puas. Karena tertarik, tolol bertanya, sampai di manakah latihanmu dalam ilmu tuding iblis ini menjadi sempurna? Sahut kelenteng, baiklah aku terangkan. Begini, setiap laba-laba yang aku pergunakan berlatih ini, dari berwarna belang berubah menjadi hitam. Setelah itu, maka warna hitam harus berubah menjadi putih. Dengan begitu, barulah habis racun laba-laba ini, dan mati dengan sendirinya. Karena seluruh racunnya sudah masuk ke dalam telunjukku. Untuk bisa menyempurnakan ilmuku ini, harus menghabiskan kira-kira 5000 ekor. 5000 ekor jaka pekik melengak heran berbareng jari. Dari manakah engkau bisa mendapatkan laba-laba sebanyak itu? Sudah tentu laba-laba ini harus kita pelihara dan diternakan. Dengan begitu akan tidak kehabisan. Jaka pekik menghela napas panjang. Lalu katanya, hem, di dunia ini cukup banyak ilmu kepandaian yang bisa diyakinkan orang. Mengapa engkau meyakinkan ilmu racun itu? Kelenteng tertawa dingin. Lalu jawabnya, engkau benar, di dunia ini memang banyak macam-macam ilmu yang bisa diyakinkan orang. Meskipun demikian, menurut pendapatku, tidak satu macam ilmu pun yang akan sanggup menandingi kehebatan ilmu tuding iblis ini. "Huhu, engkau jangan membanggakan dirimu sebagai seorang yang sudah mencapai kesempurnaan tenaga dalam dan tenaga saktimu. Lihat saja, nanti sesudah aku berhasil meyakinkan ilmuku ini, engkau tak akan kuat bertahan oleh tusukan jariku, sekalipun hanya satu kali saja." Selesai berkata. Ia segera menusuk tiang gubuk yang cukup besar, tetapi karena latihan kelenteng belum sempurna, maka jarinya itu baru dapat masuk beberapa sentimeter saja. "Mengapa sebabnya ibumu mengajarkan ilmu ini?" tanya si tolol. "Apakah ibumu sendiri juga meyakinkan ilmu ini?" Mendengar tolol menyebut-nyebut ibunya, tiba-tiba saja wajah kelenteng berubah dan matanya bersinar bengis kemudian terdengar katanya yang bernafsu hu barang siapa mempelajari ilmu tuding iblis ini setelah berhasil menghabiskan 800 ekor laba-laba badannya penuh dengan bisa laba-laba maka wajahnya akan menjadi berubah jelek dan setelah menjadi seribu ekor maka wajahnya akan berubah menjadi semakin menjadi jelek ia berhenti dan menelan ludahnya sesaat kemudian ia melanjutkan Ibuku telah berhasil menghabiskan 500 ekor laba-laba ketika ia bertemu dengan ayahku. Karena ibuku khawatir jika ayah tidak mencintanya karena wajahnya menjadi jelek, ia terpaksa menghentikan latihannya, kesudahannya ia menjadi seorang wanita tanpa tenaga. Ya, ibu tidak bertenaga sama sekali, dan menjadi seorang lemah. Sekali. Dengan menghentikan latihannya, benar ibu menjadi seorang cantik akan tetapi akibatnya ibu dihinakan oleh madunya serta kakak kakakku tanpa bisa membalas. Dan akhirnya, seperti yang sudah aku ceritakan kepadamu, ibu membuang jiwanya secara sia-sia. Ia mengkelana pas panjang. Beberapa saat kemudian ia baru melanjutkan, hem, apakah gunanya berwajah hayu? nyatanya ibu di madu juga oleh hayahku. Hem, Jadi, jadi engkau mempelajari ilmu ini. Aku tahu maksudmu. Ya karena aku melatih diri dalam ilmuku ini, wajahku berubah menjadi jelek, sehingga pemuda yang tak berferbudi itu tidak memperdulikan lagi kepadaku. Karena itu setelah selesai latihanku, aku mesti mencari pemuda itu. Jika di sampingnya tidak terdapat seorang perempuan, sudah aku tak akan berbuat apa-apa. Tetapi engkau toh belum kawin dengan pemuda itu. Jaka Pakik membantah. Dan bukankah antara dia dan engkau belum ada janji untuk kawin? Hanya, hanya, tanda petik. Jaka Pekik tidak melanjutkan katanya karena khawatir gadis ini tersinggung. Bicaralah yang jelas, kelenteng menganjurkan. Bukankah engkau mau berkata bahwa aku mencintai sepihak kepada dia? Huhuh apakah salahnya? Aku telah mencintai dia. Maka aku melarang dia mempunyai pacar wanita lain. Kalau dia nekat, hem biarlah dia merasakan ilmu kutuding iblis. Jaka pekik menghela nafas, karena dalam hatinya makin tahu bahwa gadis ini mempunyai watak yang luar biasa anehnya. Jika gadis ini sedang senang, ia kelewat baik. Tetapi dikala sedang susah, ia bisa melakukan hal-hal di luar dugaan. Di samping itu, ia pun cukup tahu bahwa ilmu yang diyakinkan oleh gadis ini sesat. Timbullah keinginannya untuk melarang, tetapi di lain pihak ia khawatir kalau gadis ini menjadi marah dan berbalik membencinya. Setelah mereka berdiam diri, akhirnya Jaka Pekik membuka mulut. Katanya, "Kelenteng, sesudah kakiku sembuh, aku akan berusaha dan mencari macam-macam obat untuk mengobati wajahmu yang bengkak dan menghitam itu." Tiba-tiba saja wajah kelenteng menunjukkan Romen yang ketakutan. Lalu jawabnya, tidak, tidak. Aku telah menyiksa diri sekian tahun, dan hasilnya aku baru bisa mencapai seperti yang engkau saksikan tadi. Dengan kata lain apakah engkau akan berusaha memusnahkan segala jerih payahku itu? Bukan, bukan begitu maksudku, jaka pekik memberi penjelasan. Mungkin aku bisa berusaha dengan Caroline sehingga aku bisa mengobati perubahan wajahmu tetapi tidak pula merugikan ilmu yang sudah engkau latih bertahun-tahun tak dapat tidak mungkin kelenteng tak bisa percaya jika ada semacam obat atau cara mengatasi perubahan wajah itu mustahil ibu tak tahu caranya ketahuilah bahwa ilmu tuding iblis ini merupakan ilmu turunan hem hem mungkin mungkin sekali bisa terjadi Apabila tabib iblis wasi aji yang memberikan obatnya, hal itu bisa terjadi. Tetapi, tetapi tabib itu wataknya aneh. Dia tentu tak mau mengobati. Ah, dan lagi di atoh sudah meninggal lama. Maka setelah tabib itu tak ada, sekarang tak ada tabib sehebat dia. Engkau kenal dengan tabib wasi aji pancing jaka pekek. Apa kelenteng membelalakan matanya? Anehkah jika aku mengerti pula arkan dia? Nama Tabib Iblis Wesi Aji sudah amat terkenal di seluruh jagat. Siapakah yang belum pernah mendengar namanya? Dan kalau saja dia masih hidup, Tabib itu juga tidak akan mau menolong orang. Jaka Pekik mau membuka mulut. Tetapi tidak jadi, karena tiada perlunya. Lalu pikirnya, hem, gadis ini belum tahu bahwa seluruh kepandaian Wesi Aji sudah aku yakini. Tetapi biarlah aku tak perlu menerangkan gadis ini baik kepadaku, maka aku pun akan membalas kebaikannya. Kemudian hari aku tentu berusaha untuk mengobati bengkak wajahnya itu, supaya hatinya puas karena ilmunya tidak punah. Pada saat Jaka Pekik sedang berpikir ini, tiba-tiba ia terkejut karena mendengar suara isak tertahan. Ketika menoleh, ia jadi terkejut berbareng heran. Karena kelenteng yang galak itu telah menangis trisak-isak. Jaka Pekik menjadi iba. Ia menepuk pundaknya seraya menghibur. "Jangan menangis, adikku. Mengapa engkau menangis?" Tetapi karena dihibur, kelenteng makin terisak, isak, dan sedih. Tetapi walaupun menangis, ia menyandarkan kepalanya ke pundak. "Tolol, mengapa engkau menangis?" tanya Jaka Pekik halus. "Apakah engkau terkenang ibumu?" kelenteng mengangguk. Sesaat kemudian jawabnya, ibuku telah meninggal dunia amat lama. Aku sekarang hidup sebatang kera. Tiada seorang pun yang mengasihi aku, dan aku hidup terasing. Jaka pekik terharu. Lalu tanpa sungkan-sungkan ia telah menghapus air mata gadis itu. Katanya, tetapi bukankah ada aku? Aku suka kepadamu, dan baik pula kepadamu. Huh, aku bukannya menghendaki engkau yang baik kepadaku, kelentaat. Masih tetap menangis, tetapi aku menghendaki orang lain, orang yang aku cintai. Celakanya, orang itu tidak memperdulikan aku. Dia malah memukul aku, dia memaki, dan malah menggigit aku pula. Tanda petik, lupakanlah laki-laki tidak berbudi itu. Jaka pekik membujuk, aku akan memperistrikan engkau dan mencintainya sepenuh hati. Selama hidup, aku akan memperlakukan engkau baik-baik dan tidak akan menyia-nyiakan seperti yang dilakukan ayahmu. Tidak. Tidak kelenteng memekik. Aku tak bisa melupakan dia. Cobalah sekali lagi engkau membujuk aku supaya melupakan dia. Huhuh, untuk selama hidupku, aku tak sudi kepadamu lagi. Jaka pekik menjadi heran berbareng malu. Lalu beberapa saat lamanya mereka berdiam diri. Tiba-tiba Kelenteng menatap wajah Jaka Pekik dengan pandangannya yang beriba. Lalu katanya halus, "Kakang, kakang, apakah engkau marah kepadaku?" "Tidak, aku tidak marah kepadamu. Tetapi aku menyesali diriku sendiri," sahut Jaka Pekik seraya menghela napas. "Sebenarnya memang tidak layak aku berkata kepadamu seperti yang sudah aku ucapkan tadi. Tidak. Engkau jangan cepat salah paham," Kelenteng membujuk. Sebenarnya aku amat senang sekali mendengar pernyataanmu tadi kakang, bahwa engkau sedia mengawini aku dan mencintainya selama hidup. Maka, maka ulangilah sekali lagi kakang, agar hatiku menjadi lebih puas. Tetapi jaka pekik sekarang yang masgul dan tidak senang. Lalu katanya, engkau tidak bisa melupakan orang itu. Apakah gunanya aku mengulangi lagi kataku tadi? Kelenteng memegang lengan Jaka Pekik sambil mengamati wajah yang seperti barongan itu. Lalu katanya lemah lembut, "Kakang, engkau jangan marah ya. Maafkanlah aku, Kakang. Sudah membuat hatimu terluka, tetapi jika engkau mengawini aku, maka aku bisa membutakan matamu dan bisa pula membunuh engkau." Jaka Pekik kaget sekali, kemudian bertanya, "Hai, apa katamu?" Sesudah kedua matamu menjadi buta, maka engkau tidak lagi bisa melihat wajahku yang jelek ini. Kelenteng memberi penjelasan, dan engkau tak akan memandang lagi wajah Ayu Rara Inten Murid perguruan Tuban itu. Kelenteng berhenti sesaat, lalu lanjutnya, "Tetapi andai kata engkau masih juga belum bisa melupakannya, maka aku akan membinasakan engkau, kemudian aku pun akan membunuh diri." Pada saat mengucapkan kata-katanya ini, kelenteng tampak sungguh-sungguh, memberikan tanda bahwa apa yang diucapkannya itu benar-benar keluar dari kandungan hatinya, dan mendengar kata-kata gadis ini, mau tidak mau jantungnya menjadi berdebar. Jaka Pakik merasa heran, mengapakah gadis ini amat aneh. Tetapi mendadak terdengar suara menyahut dari tempat yang cukup jauh dan suara itu nyaring sekali. Apakah hubunganmu dengan Rara Inten Murid perguruan Tuban itu? Kelenteng melompat bangun sambil mendesis lirih, Nenek Anjani. Tetapi walaupun apa yang diucapkan kelenteng tadi lirih, masih juga bisa didengar oleh orang yang berkata tadi, "Engkau benar. Aku memang Anjani." Ketika menyahut yang pertama, orang itu masih di tempat yang cukup jauh. Akan tetapi, sekarang suara itu sudah amat dekat di luar gubuk kelenteng amat terkejut sekali. Sebenarnya ia ingin menggendong Jaka Pekik untuk melarikan diri. Tetapi keadaan sudah menjadi lain, dan tidak keburu lagi. Sesaat kemudian terdengar orang itu membentak keras, cepat keluar. Apakah kamu hanya akan bersembunyi di situ seumur hidup? Sambil memapah Jaka Pekik, maka kelenteng terpaksa melangkah keluar dari gubuk. Lalu tampaklah oleh mereka, seorang perempuan yang mengenakan pakaian pendeta, sudah berdiri tak jauh dari gubuknya. Perempuan itu sudah amat tua, dan seluruh rambutnya sudah menjadi putih laksana perak. Perempuan inilah Anjani, ketua dan pemimpin tertinggi perguruan Tuban yang amat terkenal namanya. Lalu tampaklah kemudian dari kejauhan 12 orang berlarian menuju ke gubuknya. Ternyatalah mereka itu semuanya murid-murid perguruan Tuban. Delapan orang perempuan, sedang yang empat orang adalah laki-laki. Di antara delapan perempuan itu terdapatlah Rara Inten dan Subinem yang jahat. Perlu diketahui, bahwa semenjak dahulu sampai sekarang, perguruan Tuban memang mempunyai aturan khusus. Mengingat bahwa pemegang tampak pimpinan perguruan itu wanita, maka setiap murid laki-laki mempunyai kedudukan yang lebih rendah dibanding dengan murid perempuan. Dan Anjani dengan sinar matanya yang berapi-api mengamati kelenteng tidak berkedip. Menyaksikan itu Jaka Pekik amat khawatir sekali dan teringat pula bagaimana Endang Bratajaya mati dalam tangan perempuan itu. Oleh sebab itu apabila Anjani sampai hati membunuh kelenteng, ia telah bertekad untuk mengadu jiwa. Beberapa saat kemudian dengan mendengus Anjani berpaling kepada Subinem. Lalu ia bertanya, Budak kecil inikah yang engkau maksudkan benar Sahut Subinem Tiba-tiba, krak, krak, aduh, Kelenteng menjerit nyaring karena kedua pergelangan tangannya telah menjadi patah. Sesudah memekik nyaring, Kelenteng roboh pingsan. Jaka pekik sendiri terpaku dan ternganga. Ia hanya menyaksikan berkelebatnya bayangan Anjani dan hampir berbareng Kelenteng telah roboh terguling. Ternyata, dengan kecepatan seperti kilat, Anjani telah melompat ke depan kelenteng. Dan dengan luar biasa, cepatnya pula ia mematahkan tangan kelenteng, lalu kembali melompat ke tempatnya semula. Gerakan Anjani yang secepat itu membuat Jaka Pekik terpaku dan hanya bisa memandang seluruh peristiwa tanpa bisa berdaya sedikit jua. Dan sesudah mematahkan kedua lengan kelenteng, Anjani memandang Jaka Pekik dengan bengis. Bentaknya menggeledek, pergi. Rara Intan yang pernah diperhatikan oleh Jaka Pekik ketika pura-pura terluka menjadi iba. Lalu ia maju dan membungkuk, menghormati gurunya. Seraya berkata, "Ibu, dia tidak bisa berjalan. Mungkin sekali kakinya menderita patah tulang." "Hem, dengusan, Jani. Jika begitu, buatlah keranjang. Masukkanlah dua orang itu dalam dua keranjang." Murid-muridnya mengiakan. Lalu mereka mencari bambu untuk melaksanakan perintah guru mereka. Hanya perempuan jahat, Subinem, yang masih patah tangannya, tidak ikut bekerja. Dan ia memandang kelenteng yang menggeletak pingsan dengan mencibirkan bibir. Agaknya ia merasa puas, gurunya telah bisa membalaskan sakit hatinya. Kelenteng menjerit nyaring karena kedua pergelangan tangannya telah menjadi patah. Tak lama kemudian, keranjang yang dimaksudkan Anjani telah selesai. Maka, Jaka Pekik dan Kelenteng segera dimasukkan ke dalam keranjang, kemudian dipikul oleh dua orang murid laki-laki. Tidak lama kemudian, mereka segera mengikuti Anjani yang sudah lebih dahulu melangkah menuju ke barat. Dengan perasaannya yang amat khawatir, Jaka Pekik memperhatikan keadaan kelenteng yang dipikul dalam keranjang lain. Sesudah agak lama tidak terdengar sesuatu, terdengarlah suara rintihan dari keranjang lain. Mendengar rintihan perlahan itu, Jaka Pekik cepat bertanya, "Kelenteng, bagaimana keadaanmu? Apakah engkau mendapat luka dalam?" "Pergelangan tanganku patah." "Tetapi tidak mendapatkan luka dalam," sahut Kelenteng gemetaran. "Bagus," kata Jaka Pekik. Gunakanlah siku kirimu untuk membentur lenganmu yang kanan di bawah tekukan tangan. Dan sesudah itu bergantilah siku yang lain, untuk membentur lengan kiri. Dengan begitu, rasa sakit akan berkurang. Sebelum kelenteng sempat menjawab, Anjani berseru tertahan, Ah! Lalu sambil mengamati jaka pekik ia bertanya, Engkau tahu ilmu ketabiban, siapa namamu? Namaku Sitolol. Yang mendengar geli dan tertawa, tidak terkecuali Anjani sendiri. Lalu tanya Anjani lagi, dan siapakah gurumu? Aku hanya belajar pada tabib kampung, sahut Jaka Pekik. Walaupun saya memberitahukan nenek, tentu belum pernah mendengar pula. Anjani mandengus, lalu tidak bertanya lagi. Sebenarnya ia tidak senang dipanggil nenek itu, tetapi ia merasa enggan untuk menghajar bocah itu. Ketika malam tiba, mereka berhenti dan menginap di suatu desa. Murid-murid laki-laki perguruan Tuban merasa kurang sedap memandang jaka pekik yang berkumis dan berjenggot tidak terawat. Maka ia memberikan pinjaman agar jaka pekik mencukur jenggot dan kumisnya. Pagi itu Rara Inten mendapat tugas untuk memikirkan dua orang tawanannya itu. Maka ia mengantarkan sarapan pagi kepada jaka pekik. Ia menjadi terkejut berbareng heran. Ternyata laki-laki yang kemarin seperti barongan bubrah itu sekarang telah menjelma sebagai pemuda tampan. Hari itu rombongan perguruan Tuban melanjutkan perjalanan menuju barat. Jaka pekik agak heran. Mau ke manakah sebenarnya rombongan ini? Sebenarnya ia ingin mendengar dari para murid Tuban itu. Tetapi ternyata dalam perjalanan ini seluruh murid hanya menutup mulut sehingga tidak tahu tujuannya. Meskipun demikian, dalam hatinya bisa menduga bahwa Anjani dan murid-muridnya ini sedang mengadakan perjalanan penting untuk sesuatu keperluan. Hanya keperluan apa? Jaka pekik tidak tahu, tetapi perjalanan mereka dilakukan dengan lambat, membuat makin kuat dugaan. Jaka pekik bahwa rombongan Tuban ini sedang melakukan sesuatu tugas penting, tetapi tidak tergesa. Malah mungkin sekali rombongan ini menunggu waktu yang telah ditetapkan, seakan sebelumnya telah menerima janji. Oleh sebab itu, sudah enam hari lamanya rombongan itu baru tiba di Singosari. Perjalanan yang lambat ini memberi keuntungan juga bagi Jaka Pekik, karena selama enam hari ia tidak terganggu keamanannya, sehingga tulang betisnya yang patah sudah menyambung dan sembuh sejak dua hari yang lalu. Dengan sembuhnya itu, sebenarnya ia sudah bisa berjalan seperti sedia kala. Namun demikian ia tidak mau menunjukkan kesembuhannya itu, malah ia pura-pura masih sakit dan merintih-rintih setiap kali, untuk mengelabui Anjani. Dalam hatinya telah terpikir, bahwa setiap mendapatkan kesempatan, ia akan segera kabur dengan menolong kelenteng. Sayang sekali beberapa hari ini rombongan sedang lewat di tempat datar. Sehingga, untuk kabur kesulitan dan mungkin belum jauh sudah akan bisa ditangkap oleh Anjali lagi, mengingat keadaan yang belum memungkinkan itu, maka ia terus bersabar dan menunggu kesempatan yang lebih bagus. Untung juga bahwa setiap rombongan itu mengasuh atau menginap di suatu tempat, ia mendapat kesempatan untuk mengobati luka kelenteng. Sedang Anjani tidak pula melarangnya di Singosari ini rombongan tidak cepat melanjutkan perjalanan. Seluruh murid Tuban tidak pernah menyebut-nyebut tentang tujuan perjalanan mereka. Membuat Jaka Pekik makin bertanya-tanya dan tak tahu pula tujuan mereka. Dua hari lamanya rombongan ini menginap di Singosari. Selama di tempat ini Jaka Pekik amat memperhatikan keadaan. Maksudnya ingin mengetahui, kemanakah benarnya maksud rombongan ini pergi. Tetapi celakanya ia tidak mendapatkan sesuatu tanda apapun juga. Rombongan itu nampak tenang-tenang saja, dan apa yang dibicarakan oleh murid-murid perguruan Tuban itu, tidak pernah menyangkut tujuan mereka pergi. Membuat Jaka Pekik penasaran dan mengumpat dalam hati. Tetapi setelah dua hari menginap, pada hari ketiga, kira-kira teaga hari, rombongan itu kembali bergerak dan tetap menuju ke barat. Sebagai seorang muda yang masih sempit pengalamannya, ia belum mengenal sesuatu daerah. Sesungguhnya ia ingin bertanya kepada kelenteng, justru gadis ini lebih berpengalaman dan banyak mengembara. Akan tetapi untuk bertanya, ia tidak berani dan takut dicurigai oleh Nenek Anjani. Maka akhirnya ia hanya berdiam diri dan menunggu setiap kesempatan untuk lolos bersama gadis jelek yang patut dikasihani ini. Tetapi belum jauh meninggalkan Singosari, dan pada saat rombongan ini enak berjalan, tiba-tiba terdengar oleh mereka suara derap kuda. Dengan isyarat tangan Anjani memerintahkan murid-muridnya menyebar di kanan kiri jalan, berlindung pada pohon dan rumpun ilalang. Dua orang murid laki-laki segera menghunus pedangnya, lalu dipergunakan mengancam punggung Jaka Pekik dan klenteng. Atas tindakan ini, Jaka Pekik tahu. Bahwa mereka sedang menghadapi musuh, maka apabila berteriak, pedang itu akan segera menikam punggungnya. Ketika rombongan berkuda yang datang dari arah yang berlawanan itu datang, tiba-tiba markamah melompat dari tempat persembunyiannya, diikuti oleh sembilan orang saudara seperguruannya, dan serentak mengurung empat orang penunggang kuda itu. Lalu terdengar kata markamah. Jangan kamu biarkan lolos manusia-manusia busuk gagak rimang ini. Bagus sambut salah seorang dari lawan. Lalu dengan gagahnya mereka mencabut senjata masing-masing. Lalu keempat orang tersebut menyerang dengan gagah, dengan maksud untuk bisa menerobos kepungan lawan. Tetapi sepuluh orang murid Tuban ini merupakan murid-murid pilihan. Maka belum lama bertempur, tiga orang telah roboh dari kuda. Salah seorang dari mereka khawatir dan bermaksud melarikan diri. Tetapi baru kabur beberapa tombak, seruni, ialah kakak seperguruan Markamah telah berhasil mengejarnya. Turun bentaknya sambil menyabat betis orang itu dengan pedangnya. Penunggang kuda itu menggunakan goloknya menangkis sambaran pedang. Tetapi seperti kilat cepatnya arah sasaran pedang seruni telah beralih ke pundak. Dan, karena serangan itu tak terduga-duga, lawan itu telah terguling dari kudanya. Tetapi ia tidak roboh. Dengan goloknya ia nekat melawan desakan seruni. Sayang, hanya dua gebrakan orang ini sudah tertikam pundaknya. Goloknya terpental, dan ia mandi darah. Pada saat itu, secara tidak terduga-duga lepaslah tiga ekor merpati dari sangkar yang tergantung pada leher kuda. Kurang ajar bentak markamah sambil menyambitkan senjata rahasianya ke arah tiga ekor merpati itu. Dua ekor di antaranya menggelapar jauh. Tetapi yang seekor sempat lolos, karena senjata rahasia markamah dibentur oleh pisau terbang lawan. Murid-murid yang lain cepat menyambitkan senjata rahasianya untuk mencegah merpati itu lolos. Tetapi sayang, sambitannya tidak sampai. Sehingga merpati itu lolos dari maut dan terbang tinggi. Selama pertempuran itu terjadi, Anjani hanya berdiri sambil memperhatikan, dan ia juga tidak memberikan bantuannya ketika murid-muridnya mencoba mencegah lolosnya merpati itu dengan senjata rahasia. Menyaksikan itu, Jaka Pekik heran dan berpikir, "Hem, terhadap kelenteng, ia mau turun tangan sendiri." Dengan begitu. Berarti Anjani memandang kepada kelenteng seorang berilmu tinggi, karena kelenteng telah berhasil mematahkan lengan Subinem. Tetapi mengapa sekarang ia berdiam diri tak membantu murid-muridnya menyambit merpati itu? Kalau mau, ia tentu bisa. Jaka Pekik tidak tahu bahwa Anjani mempunyai alasannya sendiri. Di antara murid perguruan Tuban itu, Markamah dan Suruni termasuk deretan tokoh wanita yang namanya Harun. Mika Anjani percaya, empat musuh anggota gagak rimang itu tak akan berdaya melawan muridnya, dan dirinya sendiri cukup menonton. Seorang murid perempuan sudah mengambil dua ekor merpati yang mati itu. Kemudian ia mengambil tabung bambu yang kecil dari kaki merpati. Ternyata di dalam tabung bambu itu terdapat selembar sutra putih dan diserahkan kepada Markamah. Begitu menerima sutra itu, Markamah cepat memeriksa. Sesaat kemudian terdengar, katanya kepada gurunya, Ibu, ternyata gerombolan sesat gagak rimang itu telah tahu rencana kita mengepung sarangnya di Arjuna. Surat ini merupakan pemberitahuan dan permintaan bantuan kepada Dewa Serani. Anjani hanya mendengus dan tidak menyaut. Sedang Markamah memeriksa selembar sutra yang lain. Lalu katanya lagi, isinya sama, Ibu. Sayang sekali yang seekor telah lolos. Huh, apa sayang sahut Anjani dingin. Makin banyak yang berkumpul semakin bagus. Dengan begitu kita tak usah menggerakkan kekuatan ke sarang Dewa Serani. Huau. Huh. mendengar disebut-sebutnya nama Dewa Serani itu, Jaka Pekik terkejut. Karena Dewa Serani adalah Raja Gerombolan Gagak Rimang yang berdiam di pantai Laut Jawa, dan Ayah Sita resmi. Karena itu pikirnya kemudian, ah jadinya rombongan ini. Mau menggempur Gagak Rimang. Hem, benar-benar sombong Nenek Anjani ini. huh aku ingin melihat apakah Nenek ini mampu melawan kakek Dewa Serani. Sekarang ia menjadi jelas bahwa maksud kepergian Anjani dan murid-muridnya ini untak bersama-sama dengan perguruan lain menyerang sarang Yoga Suara di Arjuna. Sekarang begitu mengetahui rencana ini, ia tak jadi melaksanakan niatnya untuk meloloskan diri bersama kelenteng dan malah timbulah keinginannya untuk bisa menyaksikan pertempuran besar yang akan segera berkobar di sekitar Ganung Arjuna. Ketika itu terdengar suara Markamah, "Hai Cepat terangkanlah siapa lagi yang kamu undang, dan dari manakah kamu tahu rencana kami? Tiba-tiba terdengar empat orang yang tertawan itu ketawa bekakakan. Sehabis tertawa, mereka roboh tak berkutik lagi. Mereka telah mati secara mendadak, agaknya mereka telah menelan racun. Salah seorang murid perempuan membungkuk dengan maksud mencari kepastian, kemudian katanya nyaring, "Mbak Yu." Mereka telah mati, agaknya seruni penasaran. Maka perintahnya, "geledah badannya, empat murid laki-laki cepat maju untuk menggeledah, tetapi Rara Intan berteriak, 'Hati-hati!' Mungkin dalam pakaian mereka terdapat benda berbisa. Keempat murid laki-laki itu terkejut dan surut, kemudian dengan menggunakan senjata mereka merobek saku maju. Peringatan Rara Intan itu ternyata benar." Dalam saku-saku mereka terdapat seekor ular bandot kerawang. Maka tanpa peringatan Rara Inten tadi, empat orang murid laki-laki itu tentu sudah mati di ular-ular -ular itu. Nah, kamu sekarang bertambah pengalaman, setelah berhadapan dengan anggota gerombolan sesat gagak rimang kata Anjani. Empat orang ini baru bangsat-bangsat kecil yang tak berguna. Meskipun begitu, sudah berbahaya. Jika kamu banyak berbuat sembrono, apabila kamu bertemu dengan jago-jago gerombolan itu, apakah kamu masih bisa pulang ke Tuban? Hem, Markamah, engkau sudah cukup umur dan pengalaman, tetapi engkau masih suka sembrono. Kau masih juga kalah tertip dengan Rara Inten. Para Swajah Markamah berubah merah saking merasa malu atas teguran gurunya itu. Kemudian ia membungkuk, menghormati gurunya sambil mengucapkan terima kasihnya. Dalam perjalanan selanjutnya, mereka tidak bertemu dengan pedesaan lagi. Mereka tiba di daerah lapang luas berumput hijau dan hanya diseling oleh beberapa rumpun bambu. Daerah yang demikian merupakan tempat yang amat baik bagi mereka untuk menginap, karena daerah yang luas demikian tidak memberi kesempatan kepada lawan untuk berbuat kecurangan di waktu malam. Untuk menahan dingin dinyalakanlah perapian yang besar. Dan malam itu murid-murid Tuban menyelenggarakan penjagaan secara bergilir untuk menjaga keamanan. Kemudian pada kira-kira tengah malam mereka mendengar suara yang nyaring seperti suara kelinting dari kuda yang menuju ke tempat mereka istirahat. Mendengar suara itu mereka semua waspada dan siap siaga menghadapi segala kemungkinan. Mereka semua mendengar secara jelas bahwa suara nyaring kelinting kuda itu datang dari arah barat, dari arah Gunung Arjuna. Tetapi anehnya, sesaat kemudian suara itu sudah beralih tempat dan bukan lagi dari barat, tetapi datang dari utara. Suara itu mula-mula terdengar sayup-sayup dan makin lama semakin menjadi dekat. Tetapi anehnya, beberapa saat lagi suara itu menghilang, dan ketika terdengar lagi, sudah beralih tempat lagi bukannya dari utara melainkan sudah datang dari arah timur mendengar suara yang berpindah-pindah itu semua keheranan berbareng berdebar-debar mereka merasa aneh tetapi mau tak mau hati mereka menjadi tegang pula dengan memperhatikan beralihnya suara yang berpindah secara cepat itu jika hal itu dilakukan hanya oleh seseorang merupakan suatu tanda bahwa kuda itu bisa berlarian amat cepat laksana angin Tak lama kemudian suara kelinting kuda itu makin terdengar nyaring. Mereka semua tahu bahwa orang itu makin datang dekat. Sehingga hati mereka semakin menjadi tegang. Untung bahwa murid-murid perguruan Tuban berada di dekat gurunya. Maka dengan mengandalkan kesaktian gurunya, murid-murid itu sekalipun tegang tidak begitu ketakutan. Apapula kalau yang datang itu hanya seorang saja, merupakan lawan empuk. Tiba-tiba suara kelinting kuda itu terdengar gencar sekali dalam jarak yang amat dekat, dan seakan kuda itu berlarian amat cepat seperti terbang. Sahabat, mengapa engkau main bersembunyi teriak Anjani tidak sabar? Permainan gilamu ini bukanlah permainan yang patut dipuji orang. Suara Anjani itu disertai tenaga sakti. Maka kedengaran sampai jauh dan tegas sekali. Tetapi begitu Anjani berteriak, Suara kelinting kuda itu seperti lenyap, dan ditunggu beberapa saat lamanya, suara itu tak kunjung terdengar lagi hingga pagi hari. Rombongan Tuban itu tidak melanjutkan perjalanan lagi, agaknya Anjani mempunyai pendapat bahwa tempat ini merupakan tempat yang baik untuk beristirahat sambil menunggu kawan-kawan lain, serta menunggu waktu yang sudah ditetapkan dengan kawan-kawan perguruan Tuban. Untuk menyerbu sarang gagak rimang, karena terjadinya gangguan semalam, maka murid-murid Tuban itu pada ngantuk. Dengan seizin gurunya, murid-murid itu diperbolehkan tidur secara bergantian pada siang hari. Sehari itu, tiada terjadi gangguan apapun juga, tetapi pada malam harinya, kira-kira tengah malam pula, suara kelinting kuda itu terdengar lagi, seperti yang terjadi kemarin malam. Pada malam ini pun terulane lagi. Suara itu berpindah-pindah dari tempat ke tempat dalam waktu singkat, kadang pada jarak dekat dan sesaat kemudian terdengar di tempat yang amat jauh. Oleh gangguan itu, Anjani berteriak lagi seperti kemarin malam. Akan tetapi kali ini teriakan Anjani itu manjur. Suara kelinting kuda itu tetap terdengar nyaring di tempat yang berpindah-pindah seakan sengaja mengacau rombongan perguruan Tuban. Dan baru setelah orang itu merasa puas akan perbuatannya, suara kelinting kuda yang nyaring tersebut menghilang secara tiba-tiba. Jaka pekik dan kelenteng saling pandang dengan bibir tersenyum. Walaupun tak tahu siapa yang berbuat, tetapi dua orang muda ini bisa menduga bahwa gangguan itu datang dari seorang tokoh gerombolan gagak rimang. Dan bukan hanya itu. Dengan menyaksikan kekhawatiran dan kebingungan rombongan itu, mereka senang sekali, seakan derita mereka sebagai tawanan sudah terbalas. Karena ditunggu-tunggu suara itu tidak terdengar lagi, maka dengan perasaan yang mendongkol dan marahan Jani memerintahkan kepada seluruh muridnya supaya tidur. Tetapi tak lama kemudian suara kelinting kuda itu terdengar lagi serta nyaring. Namun demikian mereka tunduk kepada perintah guru dan mereka tetap tidur untuk mengaso. Setelah mengganggu sebentar, kelinting kuda itu terdengar makin jauh menuju ke utara. Agaknya si penunggang kuda tahu bahwa gangguannya tidak digubris oleh lawan. Tetapi pada fajar menyingsing, ketika rombongan itu mau berkemas meninggalkan tempat itu, hampir berbareng jaka pekik dan kelenteng berseru tertahan. Karena tidak jauh dari tempat mereka, tampak seseorang masih tidur dengan lelapnya dan malah mendengkur pula. Orang tak dikenal itu berselimut rapat dari kepala sampai ujung kaki, sehingga orang itu tidak tampak, entah laki-laki atau perempuan. Menyaksikan itu semua, murid perguruan Tuban terkesiap. Mereka tahu bahwa guru mereka seorang sakti mandraguna yang pilih tanding. Jangan lagi gerakan seseorang. Baru desir angin dan jatuhnya selembar daun saja tidak terlepas dari pendengarannya. Tetapi mengapakah sebabnya pada fajar ini terdapat seseorang tidak dikenal telah tidur di tengah rombongan mereka tanpa diketahui kedatangannya. Dengan serempak seluruh murid Tuban telah menghunus senjata dan mengurung. Kemudian bentak Markamah, "Bangun! Siapa kau?" Tetapi orang itu terus mendengkur. Maka dengan menggunakan ujung pedang seorang murid laki-laki segera menyingkap selimut itu. Lalu tampaklah oleh mereka, seorang laki-laki kurus mengenakan jubah, sedang tidur amat pulas seperti sedang mabuk. Markamah cukup menyadari, bahwa seseorang yang bisa berbuat seperti ini tentu bukan sembarang orang. Maka maju setindak sambil menegur lagi, Hai, siapa Tuan? Apakah keperluan Tuan datang kemari? Akan tetapi anehnya orang itu seperti sedang mimpi indah. Ia tidak bangun dan malah mendengkur semakin keras. Menyaksikan lagak orang itu yang dianggapnya kurang ajar. Seruni tidak bisa menahan sabarnya lagi. Dengan kemarahannya yang luap-luap ia mengangkat pedangnya untuk membabat pinggang. Siuut! Semua orang amat terkejut dan mendungak ke udara, dengan perasaan yang amat heran. Apa yang sudah terjadi? Ternyata pedang Suruni itu telah terbang lurus ke angkasa. Dan yang lebih mengherankan, mengapa sebabnya pedang itu bisa terbang tinggi seperti anak panah lepas dari busur? Dalam keadaan orang-orang terkesima itu, tiba-tiba terdengar teriakan Anjani memperingatkan, seruni, hayawas. Hampir berbareng dengan teriakan peringatan Anjani, mendadak orang yang semula masih tidur itu berkelebat dan melesat beberapa tombak jauhnya. Dan hebatnya, wanita seruni itu sudah tertawan orang tersebut, kemudian dipondong dengan lari secepat terbang, tanpa bisa dicegah lagi oleh perempuan sakti Anjani tokoh perguruan Tuban itu. Marka Muhammad penasaran. Dengan senjatanya yang terhunus ia telah mengubar. Akan tetapi gerakan orang itu cepat luar biasa. Dalam waktu singkat ia telah lari amat jauh. Tiba-tiba terdengar siulan Anjani yang nyaring. Hampir berbareng dengan pedangnya terhunus, ia telah melesat dan mengejar lawan. Semua orang menyaksikan dengan perasaan yang amat tegang. Mimpi pun tidak bahwa pada pagi buta ini, telah terjadi peristiwa itu. Dengan amat mudahnya, Seruni sudah bisa ditawan musuh dan dibawa pergi. Tentu saja ketinggian ilmu tokoh perguruan Tuban ini jauh dengan kepandaian Markamah. Dalam waktu singkat Anjani telah bisa menyalip Markamah, dan jaraknya dengan musuh itu tidak jauh lagi. Dalam hati seluruh murid perguruan Tuban itu sudah bisa memastikan bahwa guru mereka akan bisa membekuk musuh yang sengaja mengacau itu. Pada saat lain, seluruh orang bisa menyaksikan sinar hijau dari pedang jati sari telah menyambar punggung lawan. Akan tetapi, musuh itu bisa bergerak sangat gesit. Dalam keadaan bahaya itu, ia telah bisa menyelamatkan diri dari tikaman pedang. Hebatnya, walaupun orang itu sedang memondong Seruni, kecepatan larinya tidak mau kalah dengan Anjani, dan bukan hanya sampai di situ. Orang tersebut seperti sengaja mau mengejek Anjani yang penasaran. Orang itu tidak mau kabur terus, melainkan lari seperti terbang berputaran mengelilingi tempat para murid perguruan Tuban yang sedang menonton dengan hati yang amat tegang. Beberapa kali Anjani mengempos semangat dan menikamkan pedangnya ke punggung lawan. Tetapi berkali-kali pula tikaman itu tidak mengenakan sasarannya. Karena merasa tidak mungkin bisa membantu gurunya, maka Markamah menghentikan pengejarannya. Lalu ia menjatuhkan diri dengan saudara-saudara seperguruannya. Dua orang itu lari berputaran seperti terbang dan seperti sedang berlomba, masing-masing menggunakan kepandaiannya lari. Dan betapa tinggi ilmu dua orang itu, bisa disaksikan dengan gerak mereka yang tinggal bayangan lagi, dan membuat orang yang menyaksikan terasa kabur dan kepalanya menjadi pening. Semua orang mengamati gurunya yang mengubar musuh itu dengan perasaannya yang amat khawatir. Mereka tahu bahwa Sruni seorang murid tingkatan tua, dan sudah hampir berhasil menguras seluruh kepandaian Anjani. Tetapi mengapakah sebabnya tanpa bisa melawan sudah bisa ditawan oleh musuh itu? Menyaksikan Sruni bisa ditawan tanpa bisa berdaya itu, mereka insyaf, betapa tinggi ilmu musuh itu. Salah seorang dari mereka segera mengusulkan agar mengadakan pencegatan. Akan tetapi Markamah cukup mengerti akan watak gurunya tentu tak akan mengizinkan murid-muridnya berbuat, karena bisa dianggap oleh Hanjani menurunkan derajat kedudukan perguruan Tuban. Lingkaran yang dipergunakan berkejar-kejaran itu meliputi daerah yang cukup luas. Dan pada saat matahari menyinarkan cahayanya, mereka telah berlarian tiga kali putaran. Sungguh hebat kepandaian lawan itu. Walaupun Anjani sudah mengerahkan kepandaiannya, ia tetap tidak bisa menyusul musuhnya. Jarak antara dua orang itu tidak berubah, kira-kira dalam jarak dua tombak, dan Anjani ketinggalan di belakangnya. Kalau mengingat musuh itu berlarian sambil memondong wanita dewasa, maka bisa diketahui secara jelas bahwa dalam soal ilmu lari, tingkat orang itu masih lebih tinggi dibandingkan dengan Anjani. Maka, walaupun penuh rasa penasaran, Anjani masih belum juga dapat membekuk lawan. Dalam ketegangan itu, perhatian seluruh orang ditujukan kepada mereka yang sedang berkejar-kejaran. Menyaksikan orang-orang dalam keadaan lengah itu, Jaka Pekik menarik ujung baju kelenteng sambil berbisik, "Kelenteng, marilah kita pergi!" Kelenteng tersenyum, jawabnya, "Tidak." Aku justru ingin menyaksikan keramaian ini sampai pada detik akhir. Aku ingin melihat, apakah orang-orang yang membanggakan dirinya sebagai aliran bersih lurus itu, bisa memukul gagak kerimang. Mendengar jawaban gadis itu, Jaka Pekik tidak mendesaknya. Karena sebenarnya Jaka Pekik pun ingin pula menyaksikan pertempuran besar yang tidak lama lagi akan terjadi. Sebagai pemuda dan pemudi yang belum luas pengalamannya, maka apa yang akan disaksikan beberapa hari lagi itu, merupakan sesuatu yang amat berharga, dan tidak mungkin bisa disaksikan dalam waktu beberapa tahun lagi. Pada saat itu seluruh orang masih mengikuti kejar-mengejar tersebut dengan perasaan yang tegang dan berdebar-debar. Mendadak orang itu memutar badan sambil melemparkan tawanannya ke arah Anjani. Anjani terkesiap dan cepat mengerahkan tenaga memberatkan badan, untuk bisa berhenti secara tiba-tiba. Maka begitu tubuh Seruni menyambar, ia telah menyambut muridnya itu dengan dua belah tangan. Tiba-tiba terdengar orang itu ketawa bekakakan. Lalu katanya nyaring, kerahkanlah seluruh kekuatan kalian untuk menyerbu markas kami. <tik fictional> Hahaha <relationships> tetapi belum tentu kamu berhasil. Selesai berkata, orang itu melesat dan lari secepat terbang menuju arah utara. Dan dalam waktu tidak lama, orang itu sudah tidak tampak lagi. Semua murid perguruan Tuban cepat-cepat menghampiri burunya Lalu mereka berdiri di sekitar Anjani. Anjani berdiri tegak sambil mendukung Seruni, dengan wajahnya yang merah padam. Pelempuan sakti tokoh Tuban ini berdiam diri tanpa membuka mulut. Tiba-tiba Markamah berteriak, Mbak Seruni Ternyata Seruni sudah tidak bernyawa lagi, dan mukanya pucat. Wanita itu mendapat luka pada tenggorokan, dan tampak bekas gigitan. Menyaksikan matinya seruni dengan cara itu, seluruh murid wanita segera menangis keras-keras. Untuk apa menangis bentak Anjani? Kuburlah dia. Oleh bentakan gurunya itu, walaupun dalam hatinya sedih, tidak seorang pun berani membantahnya. Tangisnya berhenti di tengah jalan, lalu sibuk membuat lubang untuk mengubur jenazah Seruni. Sesudah penguburan selesai, maka Markamah bertanya kepada gurunya, Ibu, siapakah sebenarnya manusia busuk tadi? Kami harus mengenal manusia itu untuk kemudian hari membalas sakit hati. Jawab Anjani dengan suara dingin, Hem, kalau tak keliru, orang tadi bernama Lawa Ijo. Dia bukan tokoh sembilarangan, karena ia termasuk salah seorang saja gerombolan gagak kerimang. Perlu kamu ketahui, bahwa orang itu memang seorang pelari tercepat pada zaman ini. Namanya amat harum dan dipuji-puji kepandaiannya lari. Dan nyatanya kamu sudah menyaksikan sendiri, aku pun tidak bisa menang melawan dia. Jaka Pekik yang mendengar merasa kagum juga menyaksikan sikap Anjani itu. Walaupun sejak ia menyaksikan kekejaman Anjani terhadap Endang Brata Jaya ia amat membencinya, tetapi dengan mendengar pujiannya kepada lawan itu, mudah menunjukkan bahwa Anjani masih mempunyai pribadi yang agung. Sesuai dengan kedudukannya sebagai tokoh pertama perguruan Tuban. Dengan maksud mencari hati kepada gurunya, Subinem berkata mengejek, Orang itu sama sekali tidak berani menghadapi guru, dan terus lari lintang pukang. huh orang gagah macam apa? Anjani memandang Subinem dengan mengerutkan alis. Tiba-tiba tangannya melayang dan menampar mulut Subinem itu keras-keras. Lalu terdengar Anjani bersungut-sungut, aku justru tidak berhasil mengejar dan menolong Seruni. Mengapa kau berkata begitu? Engkau harus mau mengakui bahwa dialah yang menang. Jika dia yang menang berarti akulah yang kalah. Huhuh, sebutan orang gagah itu diberikan oleh orang lain, dan bukan diberikan oleh diri sendiri. Subinem pucat. Ia membungkuk memberi hormat kepada gurunya dan meminta maaf. Kemudian terdengar Markamah bertanya, Ibu, siapakah sesungguhnya lawa ijo itu? Apakah ibu bisa menerangkan? Tetapi Anjani tidak memberikan jawabannya. Ia hanya memberikan tanda kepada murid-muridnya dengan tangan agar rombongan itu meneruskan perjalanan. Namun, perjalanan kali ini tidak seperti hari-hari yang lalu; mereka berduka karena belum juga tiba saat pertempuran, sudah harus mengorbankan salah seorang anggotanya. Perjalanan hari ini lebih lambat dari hari sebelumnya, karena semua orang tahu sudah menginjakan kaki di wilayah gerombolan Gagak Rimang. Mereka khawatir kalau lawan sudah memasang jebakan-jebakan dan alat-alat rahasia untuk mencelakakannya. Malam itu, mereka berhenti dan mengasuh di kaki Gunung Arjuna. Pada suatu tempat lapang yang luas dan hanya ditumbuhi oleh rumput-rumput yang subur menghijau, mereka memilih mengasuh di tempat itu, bukan lain untuk menjaga diri agar tidak sampai bisa diserang lawan secara gelap. Dan malam itu, Anjani tampak berdiam diri dengan wajah yang berduka. Kedukaan tokoh perguruan Tuban ini bisa dimengerti karena perguruan Tuban sudah amat terkenal sebagai perguruan yang banyak melahirkan tokoh-tokoh wanita sakti. Kalau sebelum bertempur harus sudah kehilangan salah seorang murid dari tingkat pertama, sudah tentu peristiwa itu merupakan pukulan yang amat berat dan memalukan menyaksikan guru mereka belum tidur dan duduk dengan sedih, maka seluruh murid Tuban tidak berani merebahkan diri untuk tidur. Mereka duduk dan tidak berani membuka mulut. Sehingga suasana amat hening dan mencekam perasaan. Beberapa saat kemudian terdengarlah Hanjani berkata dengan perlahan, ketahuilah bahwa sesudah pimpinan tertinggi gerombolan itu yang bernama Gagak Rimang meninggal dunia, maka lima orang raja muda dari gerombolan itu saling berebut kekuasaan. Lima raja muda itu ialah Yoga Suara, Dewa Serani, Kerti Windu, Lawak Ijo dan seorang lagi yang tidak perlu aku sebutkan di sini. Karena mereka saling berebut kedudukan itu, maka mereka berkelahi sendiri dan bunuh-membunuh. Sampai sekarang, gerombolan itu belum mempunyai seorang raja yang bisa disetujui oleh seluruh pihak sehingga organisasi mereka menjadi lemah dan mudah bagi kita untuk menghancurkannya. Anjani berhenti menelan ludah dan sesaat kemudian ia meneruskan, "Dan tahukah engkau akan Lawa Ijo yang sudah membunuh Sruni? Dia hanyalah orang kelima dari mereka. Namun kamu semua sudah mengetahui sendiri bahwa orang itu tidak bisa diremehkan. Maka kamu harus berhati-hati." Murid-murid Tuban itu saling pandang. Karena sebenarnya belum pernah kenal nama Lawa Ijo itu. Sesudah berdiam agak sejenak, Anjani meneruskan, Anak-anakku, di antara orang-orang yang sudah aku sebut tadi, kamu telah kenal di antara dua. Ialah Dewa Serani dan Kreti Windu. Untuk kedua kalinya nama Kreti Windu disebut, Jaka Pekik berjangkit terkejut. Sedang kelenteng berseru tertahan, mendengar disebutnya nama Dewa Serani. Anjani melirik mereka dengan pandangan mati yang tajam. Dan menyaksikan itu markamah. Cepat bertanya, ibu. Mungkinkah dua bocah ini anggota gerombolan gagak rimang pula? Tetapi agaknya Anjani kurang perhatian atas pertanyaan muridnya itu. Ternyata ia sudah meneruskan ceritanya, kalau orang kelima seperti lawa ijo sudah begitu tinggi kepandainya, maka kamu bisa menaksir sampai di manakah kesaktian Kreti Windu, Dewa Serani dan yang lain. Seperti tadi sudah kukatakan, bahwa setelah meninggalnya Gagak Rimang, di antara mereka terjadi perebutan kedudukan. Karena sakit hati, Kerti Windu menjadi seperti manusia gila dan melakukan perbuatan-perbuatan durhaka. Pada kira-kira 20 tahun yang lalu, Kreti Windu telah banyak membunuh orang-orang tak berdosa. Dan sekarang semua orang tidak tahu kemana orang itu menghilang. Tentang Dewa Serani, setelah gagal melakukan perebutan kekuasaan, telah mengangkat diri sendiri sebagai penguasa tertinggi gerombolan gagak rimang, dan sekarang bertempat tinggal di pantai Laut Utara, di kaki Gunung Muria. Hem, semula kita menduga, sesudah pecah, Dewa Serani putus hubungan dengan Yoga Suara. Ternyatalah sekarang dugaan kita itu salah. Dalam menghadapi bahaya yoga suara minta bantuan pula kepada Dewa Serani. Mendengar cerita Anjani itu, Jaka Pekik amat sedih. Ia memang cukup tahu bahwa ayah angkat dan gurunya Kreti Windu mempunyai sepak terjang yang aneh. Dan demikian pula ayah sita resmi yang bernama Dewa Serani itu, ia juga tahu mempunyai sepak terjang yang aneh pula. Akan tetapi sama sekali tak pernah diduganya, adalah Kreti Windu. Ternyata ayah angkanya itu, termasuk salah seorang Raja Gagak Kerimang pula. Dan kalau sekarang orang-orang yang menamakan dirinya dari golongan lurus bersih itu bersama-sama akan menggempur pihak Gagak Kerimang, hal itu sungguh-sungguh menyedihkan hatinya. Karena paman pamannya dari perguruan Kemuning akan terlibat dalam pertempuran melawan orang-orang yang sudah mempunyai jasa terhadap dirinya. Sesudah Anjani menelan ludahnya, ia meneruskan ceritanya lagi, "Anakku, menurut perhitungan, sekalipun mereka bersatu padu, kita akan memukul gerombolan itu. Meskipun begitu, kita tentu bakal menderita kerugian yang cukup besar." Mengingat pertempuran yang akan segera berlangsung itu merupakan peristiwa yang amat penting, maka kamu harus pandai menjaga nama perguruan Tuban. Kamu harus bersedia mengorbankan jiwa ragamu. Semua murid segera berdiri, kemudian mengucapkan ikrar setia kepada perguruan. Mereka bersedia mengorbankan jiwa raga untuk menjaga nama baik perguruan Tuban. "Anak-anakku," kata Anjani setelah berhenti sesaat. Tinggi dan rendahnya ilmu seseorang, tergantung berbakat ataukah tidak. Maka dari itu tidak mungkin bisa dipaksakan. Kalau sekarang ternyata sebelum bertempur Suruni harus sudah tewas, maka kamu jangan mentertawakan dan meremehkan. Dan sekarang perguruan Tuban, Kemuning, Brigo, Semeru, Lodaya dan Sumbing bersatu padu untuk menurmpas gagak Kerimang. Untuk itu kita tidak perlu memikirkan mati dan hidup. Sedang aku sendiri pun tak tahu, apakah aku masih bisa pulang ke Tuban. Sesudah memberikan pesan itu, kemudian ia memerintahkan seluruh muridnya supaya mengaso. Mendengar dan menyaksikan kesedihan mereka menunaikan tugas itu, diam-diam jaka pekik kagum. Dari mereka hanya empat orang saja laki-lakinya. Namun dalam menghadapi bahaya, mereka tidak gentar sedikit juga. Sungguh, Perguruan Tuban telah berhasil membina dan menggembleng seluruh muridnya menjadi seorang gagah perkasa tak takut bahaya. Tetapi sebelum para murid perguruan Tuban itu bangkit dari tempatnya untuk mengaso, tiba-tiba terdengar Anjani berkata lagi, kamu semua tahu bahwa Yoga Suara telah mencelakakan saudaramu Endang Bratajaya. Sedang Lawa Ijo sudah membunuh Seruni. Karena itu permusuhan antara kita dengan orang-orang sesat itu tak bisa ditawar lagi. Tuban tak bisa hidup bersama-sama dalam satu jagat dengan gagak rimang. Mendengar kata-kata gurunya itu, semua murid perguruan Tuban berdebar. Mereka amat memperhatikan dan tidak seorang pun membuka mulut. Anak-anakku, Anjani meneruskan. Entah siapakah di antara muridku yang pantas akan mewarisi kedudukanku kelak kemudian hari. Akan tetapi, aku sudah menetapkan semua akan dinilai dari sepak terjangnya dalam pertempuran yang akan segera terjadi. Jika ternyata salah seorang yang berjasa itu muridku laki-laki dan dalam pertempuran bisa membunuh salah seorang raja gerombolan itu, maka aku akan melanggar kebiasaan adat yang sudah lama berlaku di dalam perguruan Tuban. Malam itu telah berlalu tanpa sesuatu peristiwa penting. Akan tetapi, ketika pagi tiba, mereka semua terkejut mendengar suara benturan senjata yang sayup-sayup terbawa angin. Mereka terkejut, mereka bisa menduga bahwa pertempuran telah pecah. Dengan isyarat tangan Anjani memerintahkan kepada seluruh muridnya, kemudian mereka bergerak dalam keadaan siaga menuju ke arah asal suara pertempuran. Tak lama kemudian, mereka menyaksikan bayangan beberapa orang yang sedang terlibat dalam pertempuran. Dan setelah jarak mereka menjadi dekat, mereka menjadi jelas bahwa yang bertempur itu tiga orang berbaju putih sedang melawan seorang laki-laki kira-kira berumur 35 tahun. Ia bersenjata pedang panjang, dan walaupun dikeroyok tiga orang, ia dapat melawan dengan amat gagahnya dan tidak pula dapat didesak oleh lawan. Ketika itu Jaka Pekik mengamati pertempuran dengan penuh perhatian. Malah diam-diam ia merasa kagum menyaksikan sepak terjang laki-laki yang dikeroyok itu. Mendadak laki-laki itu membentak keras raya memutarkan badan dan berbareng itu pedangnya telah menyambar dan menikam salah seorang musuh. Menyaksikan hasil yang bagus itu para murid perguruan Tuban bersorak dan bertepuk tangan memberikan semangat kepada laki-laki itu. Akan tetapi Jaka Pekik sendiri berseru tertahan. Karena ia cukup mengenal dan memahami akan gerakan menikam tadi, merupakan jurus nyurung perahu dari perguruan Kemuning. Siapakah laki-laki ini? Bukan lain murid keenam perguruan Kemuning, yang bernama Jaka Lambang. Rombongan Tuban itu hanya menonton dan tidak memberikan bantuannya. Namun demikian hadirnya orang-orang perguruan Tuban ini amat berpengaruh pada pertempuran. Sesudah salah seorang roboh tewas, maka dua orang itu amat khawatir. Maka, setelah bertempur beberapa jurus lagi, mereka melompat berpencaran, lalu melarikan diri. Seorang ke timur dan seorang lari ke barat. Jaka lambang cepat mengejar musuh yang lari ke barat karena ia lebih pandai lari dalam waktu singkat. Musuh itu dapat dikejar. Begitu berhasil mengejar, Jaka Lambang telah menghantam punggung lawan dengan telapak tangan. Tetapi musuh itu nekat, ia memutar tubuhnya, kemudian mengamuk seperti kerbau gila karena ia berkelahi nekat. Dalam waktu singkat, ia telah roboh terpukul. Sementara itu, lawan yang lari ke timur makin lama menjadi semakin jauh, sehingga tak lama lagi ia bakal bisa lolos menyelamatkan diri. Menyaksikan musuh itu melarikan diri, beberapa orang murid Tuban mengamati markamah dengan harapan agar ia memberikan perintah untuk memberikan bantuannya. Akan tetapi, markamah sendiri ragu-ragu. Ia sadar bahwa Jaka Lambang termasuk salah seorang tokoh yang amat dihormati oleh kawan dan disegani lawan. Setiap bantuan yang diberikan tanpa diminta, ia khawatir kalau menyinggung perasaannya. Karena itu, sesudah ia berpikir sejenak, ia memutuskan lebih baik tidak memberikan bantuannya. Biarlah lawan itu lolos, asal tidak menyinggung perasaan kawan sendiri yang diperlukan tenaganya. Tetapi, sesaat kemudian, di angkasa berkelebat sinar yang terbang dari tangan Jaka Lambang. Sinar berasal dari pedangnya yang disambitkan ke arah musuh yang melarikan diri itu dengan kecepatan yang sulit dilukiskan pedang itu menyambar cepat sekali. Dan sebelum musuh itu dapat menghindarkan diri, pedang tersebut telah menembus punggung sampai ke dada. Lalu orang itu jatuh terguling di atas tanah. Menyaksikan itu semua murid perguruan Tuban ternganga kagum. Saking kagum, seluruh orang itu sampai tak kuasa membuka mulut. Sementara setelah Jaka Lambang berhasil merobohkan tiga orang lawannya, ia melangkah mengambil pedangnya kembali dan setelah membersihkan pedang serta menyarungkannya ia melangkah menuju ke tempat para murid perguruan Tuban menonton sekarang barulah para murid Tuban itu bertepuk tangan dan bersorak-sorai kegirangan sedang Anjani sendiri mengangguk-anggukan kepalanya tanda memuji akan tetapi sesaat kemudian wajah Anjani itu tampak murung Hatinya merasa iri kepada perguruan kemuning yang berhasil melahirkan murid-murid sakti. Sedang Tuban tidak seorang pun yang pantas dibanggakan. Karena tak puas kepada seluruh muridnya yang ada itu, ia segera teringat kembali kepada Endang Bratajaya yang bernasib malang, dan tidak bisa menikah dengan Jaka Lambang. Teringat akan muridnya yang malang itu, ia makin amat benci kepada yoga suara dan gerombolan gagak rimang. Hampir saja terlompat dari mulut Jaka Pekik untuk memanggil Jaka Lambang, karena di antara seluruh paman-pamannya, hanya Jaka Lambang inilah yang paling erat dan amat dicintainya. Hati bocah ini tegang dan berdebar-debar. Ia ingin sekali melompat dan memeluk pamannya itu, akan tetapi sedapat bisa ia mengekang diri. Sementara itu, Jaka Lambang telah menghampiri Anjani sambil berkata atas perintah kakang Banjaran Sari saya datang kemari untuk menyambut kedatangan Bibi kami bersama-sama tiga pulah orang murid turunan ketiga telah bersedia di tempat yang telah dijanjikan jaka lambang tidak mau menyebut tempat yang dijanjikan itu mengingat gawatnya suasana sedang Anjani pun tidak mendesak sambutnya bagus ternyata rombongan kalian telah datang lebih dahulu dari kami Hm Apakah kalian sudah mulai bertempur dengan musuh? Sudah tiga kali kami mengalami pertempuran, Jaka Lambang menerangkan. Kami telah berhasil membinasakan beberapa musuh. Hanya sayang, di dalam suatu pertempuran adik Fajar Prana mendapat luka. Anjani mengangguk dan dalam hatinya cukup menyadari, bahwa walaupun Jaka Lambang menerangkan dengan tenang, namun pertempuran itu tentu telah terjadi hebat sekali. Karena tanpa terjadi pertempuran hebat, tidak mungkin murid bungsu Fajar Prana itu akan menderita luka. Apakah kalian sudah mengadakan penyelidikan? Tanya Anjani, "Berapakah kira-kira kekuatan lawan? Hampir semuanya hadir, dan dewa Serani pun telah di sana." Baiklah, perguruan Tuban akan segera menggabungkan diri. Anjani menyanggupkan sambil berbicara, mereka terus berjalan. Beberapa saat kemudian Jaka Lambang miuta diri, bermaksud untuk berhubungan dengan perguruan Lodaya yang bertugas pada sektor lain. Tiba-tiba Kelenteng membuka mulut. Ia bertanya, "Cuan Jaka Lambang, apakah aku boleh bertanya tentang seseorang?" Jaka Lambang berpaling. Kemudian jawabnya ramah, dengan senang hati aku akan memberi keterangan kalau saja aku tahu. Tetapi siapakah nama adik? Aku bukan murid Tuban, sahut kelenteng terus terang. Dan aku malah merupakan lawan mereka, dan sekarang ini aku merupakan tawanannya. Jaka Lambang terkejut berbareng tercengang, karena ia semula menduga gadis itu murid perguruan Tuban. Akan tetapi karena gadis ini bersikap terus terang, ia agak tertarik juga. Lalu tanyanya, engkau anggota gagak limang? Juga bukan sahutnya. Dan aku malah musuh gerombolan sesat itu. Jaka Lambang menjadi heran dan bingung. Akan tetapi, sekarang ini keadaan amat mendesak dan waktu amat berharga sekali. Maka, untuk tidak menyinggung perasaan pihak perguruan Tuban, Jaka Lambang segera mengamati markamah dengan pandangannya yang bertanya. Markamah pun mengerti akan perasaan Jaka Lambang. Maka, ia segera mewakilinya untuk bertanya. Engkau memerlukan keterangan apa? Aku ingin bertanya, apakah Cuan Wijaya hadir juga di sini? Apakah maksudmu bertanya tentang Kakang Wijaya balas Jaka lambang dengan sinar matanya yang curiga. Ah, Kelenteng Tampak terkejut. Lalu jawabnya, begini, maksudku yang sesungguhnya aku akan mencari putra angkatnya yang bernama Jaka Pekik. Apakah dia datang kemari juga? Jaka Pekik amat terkejut. Pikirnya Mengapa menanyakan diriku? Apakah dia sudah tahu kepada diriku ini? Jaka Lambang mengamati kelenteng dengan tajam. Lalu tanyanya, "Apakah Hengkau bicara sebenarnya?" "Mengapa tidak? Aku tak akan berani bicara serampangan di hadapan tuan." Hem, ketahuilah bahwa Kakang Wijaya sudah hampir 10 tahun meninggal dunia. Apakah Hengkau belum tahu?" Ah seru kelenteng terkejut sambil melompat bangun. Aku tak pernah mendengar Cuan Wijaya sudah, sudah meninggal. Tanda petik. Apakah Hengka sudah kenal dengan kemenakanku Jaka Pekik? Aku pernah bertemu di di rumah Tabib si Aji. Tetapi aku tak tahu lagi di mana dia. Atas perintah guru, aku pun pernah datang ke sana untuk bertemu dengan Pekik. Akan tetapi ketika aku tiba di sana, suami istri Wasi Aji telah mati dibunuh orang. Dan tentang Peklik, aku tak tahu lagi kemana dia pergi. Telah lama juga aku mengadakan penyelidikan untuk mencari dia. Tetapi, ah, ah, sayang. Wajah Jaka Lambang berubah agak pucat dan tampak amat sedih. Menyaksikan itu kelenteng terkejut berbareng curiga. Lalu mendesak, apa? Apa yang telah terjadi dengan dia? Jaka Lambang memandang kelenteng beberapa saat. Kemudian ia bertanya, engkau menaruh perhatian yang amat besar kepada Pekik. Apakah engkau bermusuhan dengan Pekik? Kelenteng tidak segera menjawab, tetapi memandang tempat jauh. Sesaat kemudian seperti bicara kepada dirinya sendiri dan perlahan, aku, aku dulu mengajak dia pulang, ke Pulau Sempu. Hei, Pulau Sempu jaka lambang terkejut. Apakah kedudukanmu dengan nenek ratih? Kelenteng seperti tidak mendengar. Kemudian seperti orang setengah melamun, ia bicara sendiri, dia, dia bukan saja menolak, tapi juga memukul, mencaci maki aku, dan malah menggigit tanganku, pula, sehingga ketika itu darahku berlumuran. Seraya berkata ia telah menunjukkan punggung telapak tangannya yang tampak bekas luka. Lalu ia meneruskan lagi, tetapi, tetapi, aku tetap tidak dapat melupakannya. Aku, aku bukan bermaksud mencelakakan dia. Tetapi, aku, aku ingin mengajak dia ke Pulau Sempu agar dia bisa belajar kepada nenek Ratih. Dan, dan aku akan berusaha untuk dapat mengusir racun dingin dalam tubuhnya itu. Ah, ah, tapi dia tidak mau. Dia malah menganggap aku berniat tidak baik. Ah, sayang, sayang aku tak ketemu. Jaka Pekik amat terkejut mendengar kata-kata kelenteng -kata itu. Sekarang ia baru mengerti bahwa kelenteng ini sesungguhnya Salindri yang pernah memegang tangannya di tempat Tuasi Aji. Dan sekarang ia baru sadar bahwa orang yang tak bisa dilupakan oleh gadis ini, bukan lain dirinya sendiri. Ia mengamati wajah kelenteng dengan seksama. Ternyata bekas-bekas kecantikannya ketika itu sudah tidak nampak lagi. Hanya ketika ia mengamati matanya, metu itu memang metu gadis cilik Salindri. Sementara itu Anjani yang pernah berkelahi melawan Ratih, segera berkata dingin, Hem, jadi kau murid Ratih? Bagus. Ratih juga bukan orang baik. Tetapi saat ini kita tak perlu menanam benih permusuhan. Maka untuk sementara waktu biarlah kita tahan saja dalam tanganku. Nona Kata Jaka Lambang halus, terima kasih atas perhatianmu terhadap kemenakanku Pekik. Tetapi ah, sayang, sayang sekali. Beberapa hari berselang aku telah bertemu dengan Paman Wang Sadipa. Aku mendapat keterangan bahwa kira-kira empat -kira tahun yang lalu, Pekik terpeleset dan jatuh ke dalam jurang yang amat dalam di Bromo. Ah, sungguh sayang, betapa sedihku dengan peristiwa itu. Beruk Salindri alias Kelenteng telah jatuh terguling dan pingsan. Rara Intem cepat memberikan pertolongannya dengan mengurut dada. Beberapa saat kemudian Salindri telah sadar kembali. Sulit dilukiskan betapa tersiksa perasaan Jaka Pekik saat ini. Jaka Lambang dan Salindri sangat mencintainya dan amat berduka mendapat kabar buruk itu. Tetapi ia takut apabila saat ini secara tiba-tiba memperkenalkan dirinya. Pada saat perasaannya tidak keru-keruan itu tiba-tiba ia terkejut, karena punggung telapak tangannya basah. Ketika ia mencuri pandang, ternyata Rara Inten yang menitikan air mata, ia menangis. Dan tangis itu membuat hatinya makin tersayat-sayat. Lalu terbayanglah dalam benak Jaka Pekik, peristiwa di desa Parang beberapa tahun yang lalu. Rara Inten pernah menyuapinya dan menghibur. Katanya dalam hati, Ah agaknya Inten belum lupa ketika kenal aku pertama kali. Sementara itu dengan menahan tangis, Salindri bertanya, apakah Jaka Pekik telah dicelakakan oleh Wang Sadipa? Tidak sahut Jaka Lambang. Saudara Handaga yang ketika itu menyaksikan dengan metu kepalanya sendiri menyatakan, bahwa ketika itu saudara Surang Rana mau menolong. Tetapi akhirnya, dua-duanya masuk ke dalam jurang itu. Salindri menghela napas panjang. Lalu ia duduk. Jaka Lambang yang tertarik dan iba kepada Salindri bertanya lagi, Denok, apakah engkau bisa memberitahukan namamu? Tetapi Salindri menggelengkan kepalanya. Dan tiba-tiba ia membanting dirinya di atas tanah dan menangis sejadi-jadinya. Jaka Lambang terharu. Bujuknya, Denok, sudahlah, jangan sedih. Karena andai kata kemenakanku tidak mati masuk jurang, ia juga tak akan bisa hidup lagi oleh serangan racun dingin dari pukulan Aji Wisanaga. Ah, dia malah lebih baik. Mati di dalam jurang daripada mati menderita oleh siksaan racun dingin itu. Anjani yang sesudah mengetahui bahwa gadis jelek ini murid Ratih, ia menjadi tidak senang. Maka katanya, bocah ini memang lebih baik mati. Karena kalau dibiarkan hidup akan menjadi bibit penyakit. Bangsat tua, kau jangan membuka mulut sembarangan, Salindri mendamprat marah. Karena guru mereka dicaci, seluruh murid perguruan Tuban marah dan mencabut senjatanya. Tetapi tanpa menghiraukan ancaman itu, Salindri terus mencaci. Titik dua, Bangsat tua, apakah matamu sudah buta? Jaka Pekik adalah putra angkat Tuan Wijaya. Apakah kematiannya tidak pantas disedihkan? Anjani tidak menjawab. Ia hanya tertawa dingin saja. Saat itu, tiba-tiba tampak sinar biru di angkasa. Jaka Lambang amat terkejut dan berseru tertahan, "Celaka, keponakanku Iskandar dikurung musuh." Jaka Lambang memberi hormat kepada Anjani, lalu tergesa-gesa lari menuju ke jurusan tanda rahasia tadi tampak di udara. Sedang Anjani dan murid-muridnya pun cepat mengikuti jaka lambang di belakangnya. Tak lama kemudian mereka menyaksikan seorang pemuda sedang dikeroyok oleh tiga orang, mereka mengeroyok dengan senjata golok. Sesaat setelah mereka menyaksikan gerak serangan pengeroyok itu, mereka terkejut. Karena tiga orang ini kepandainya lebih tinggi dibanding dengan tiga orang yang tadi mengeroyok jaka lambang. Pemuda itu Iskandar, namanya bersenjata pedang panjang. Ia sudah terdesak, namun pemuda itu membela diri rapat sekali. Dengan pembelaannya itu, ia masih dapat bertahan untuk sementara waktu, tidak jauh dari tempat pertempuran itu tampak berdiri enam orang yang mengenakan jubah kuning, sedang pada lengan jubah tampak lukisan obor menyala, menyaksikan tanda itu semua orang segera tahu bahwa mereka orang-orang gagak kerimang. Begitu menyaksikan kedatangan Jaka Lambang dan rombongan Tuban itu, maka seorang pendek gemuk sebagai penonton itu telah berteriak, Hai saudara galungan! Kamu gagal! Lekas larilah! Kami akan melindungi kamu dari belakang! Orang yang dipanggil galungan itu marah. Sahutnya, saudara gumrek, engkau terlalu sombong. Kamu sajalah yang kabur lebih dahulu. Markamah mendengus dan berkata mengejek, Huh, maut sudah di depan mata, kamu masih juga bertengkar dengan kawan sendiri. Mbak Yu, siapakah mereka itu tanya Rara Inten penuh perhatian. Mereka yang sedang mengeroyok itu bernama Galungan, Kuningan dan Langkir. Markamah menerangkan, tiga orang itu merupakan pesuruh dari Raja Dewa Serani. Pesuruh Rara Inten tampak keheranan. Mengapa, mengapa? Tanda petik. Hem, mereka memang bukan orang-orang biasa. Dulunya mereka perampok-perampok besar. Markamah mencoba untuk memberi penjelasan. Sedang enam orang yang mengenakan jubah itu adalah anggota-anggota gagak rimang di bawah pimpinan Yoga Suara. Dan orang gemuk yang menyuruh pergi itu, mungkin gumbrek. Tiba-tiba terdengar suara bret dan lengan baju pemuda itu telah robek oleh tikaman langkir. Dengan bersiul nyaring jaka lambang melompat. Pedangnya membabat golok galungan. Terang, terdengar suara benturan nyaring, dan golok galungan itu bengkok. Dengan amat kagetnya galungan melompat mundur dengan wajah pucat. Mendadak bagaikan kilat salindri melompat dan dengan telunjuk kanan, ia berhasil menotok punggung galungan. Hampir berbareng, dengan gerakan kilatnya pula, Salindri telah melompat kembali ke tempatnya semula. Sebenarnya galungan seorang berilmu tinggi, tetapi karena ia sedang kaget dan juga karena gerakan Salindri amat cepat, maka totokan itu tepat pada sasarannya. Maka ia menjadi kaku tak bisa bergerak. Kuningan dan Langkir amat terkejut sekali. Dengan gerakan sebat mereka melompat mendekati galungan tetapi ketika mereka mengamati Salindri, match mereka terbelalak, teriaknya tergagap, dan, dan ajeng, Hem, dengu Salindri. Kamu masih mengenal aku? Semua orang yang menyaksikan berdebar-debar. Semula mereka menduga bahwa dua orang itu akan segera menyerang Salindri. Tetapi di luar dugaan. Tanpa mengeluarkan sepatah kata mereka segera memondong galungan dan melarikan diri ke jurusan utara. Gumbrek dan kawan-kawannya pun berbuat aneh. Setelah mereka saling memberikan isyarat, mereka segera mundur tanpa mengeluarkan sepatah kata. Apa yang baru terjadi membuat murid-murid Tuban itu heran. Tiba-tiba dua orang murid laki-laki Tuban melompat dan bermaksud mengubar lawan. Tubuh Jaka Lambang berkelebat, dan sesaat kemudian telah mendahului murid Tuban itu Laiu dengan gerakannya yang sebat telah mendorong dua orang itu Hai mundurlah teriak Markamah Saudara Lambang bermaksud baik orang-orang itu tidak boleh dikejar kala mana mundur Sesudah dua orang itu mundur maka Jaka Lambang menerangkan beberapa hari yang lalu kami telah bertempur melawan orang-orang yang mengenakan jubah merah dan bersama Adi Fajar Prana, kami mengejar mereka. Tetapi hampir saja kami celaka, sebagian rambut Adi Fajar Prana telah terbakar. Seraya menerangkan itu Jaka lambang menyingsingkan lengan bajunya. Ia menunjukkan bekas luka-luka terbakar. Menyaksikan itu dua orang tersebut mengangguk dan mundur dengan kepala tunduk. Sementara itu Anjani menatap Salindri dengan sinar mata dingin. Sesaat kemudian, ia bertanya, "Ilmu tuding iblis bukan ya?" Sahut Salindri, "Tetapi belum sempurna. Apakah sebabnya engkau membunuh dia?" Salindri tidak senang. "Jawabnya congkak, bukan urusanmu. Aku ingin membunuh, maka kubunuhlah orang tadi." Anjani menggerakkan tangannya, mencabut pedang markamah. "Kring," Salindri melompat mundur dengan muka pucat. "Apa yang telah terjadi?" Karena mendongkol dengan menggunakan pedang markamah, Anjani telah membabat putus jari telunjuk. Salindri gerakannya sedemikian cepat sehingga Salindri tak kuasa menyelamatkan jarinya.